Rasanya color ya, dipersilakan. Belum, kan Ina telah masuk-masuk. Ya, mohon maaf, suaranya tidak keluar. Mungkin dari admin, mohon di mute dulu. Ada kendala, Ibu dan Bapak.
Teaching everyone to learn through science, health, and technology. We will share our expertise. By promoting knowledge and policies, we can build a better world. Let us take a stand for a vicious tomorrow, making future plans for the people to grow. Creating opportunities by working hand in hand, we can accomplish all our dreams. For a better quality of life is now within our reach. Let us take a stand for our visions to grow. Bapak Ibu yang saya hormati, mengingat pada acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Ibu Dr. Indrawati. Namun mohon maaf Ibu dan Bapak, pada kesempatan kali ini Ibu Dr. Indrawati juga sangat berhalangan, namun beliau menyiapkan video sambutan untuk membuka webinar pada kali ini. Dipersilakan kepada panitia untuk membukakan video. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Deputi Administrasi Semekitab Insayan, Bapak Juhe Sapitra MPD. Yang saya hormati para Kepala Divisi Semekitab Insayan. Yang saya hormati para narasumber, Ibu Ayu Ratnasari MPD, Ibu Naning Marliani MPD, dan Ibu Sri Indah, serta Ibu Bapak peserta webinar pagi ini yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi ini kita semua dapat berkumpul bersama secara virtual pada kegiatan SIKIS Webinar Series Kajian Pembelajaran IPA yang diselenggarakan pada 21 Desember tahun 2022. Yang saya hormati, webinar ini kami selenggarakan sebagai hasil dari rangkaian program SIKIS terkait kajian pembelajaran IPA tahun 2022 dengan tema Science Learning and Environmental Education Innovation Toward Sustainable Society
5.0 dan sub-subtema diantaranya STEM dan Computational Thinking, media pembelajaran digital, serta pengembangan literasi dan keterampilan digital melalui pembelajaran sains. Ibu dan Bapak yang saya hormati, para pembicara hari ini merupakan alumni peserta yang mendapat serangkaian kegiatan peningkatan research skill dan report writing yang diselenggarakan sejak awal tahun 2022. Aktivitas-aktivitas yang telah kami lakukan mencakup workshop penyusunan proposal penelitian yang diikuti oleh 100 peserta, dan dari workshop itu mereka diminta untuk menyusun proposal, kemudian proposal itu kami seleksi, dan terseleksi 20 proposal dan ini menjadi 20 peserta calon peserta research skill dan report writing. Kemudian dari 20 peserta itu mendapatkan serangkaian kegiatan, yaitu pembekalan dan persiapan penelitian, kemudian pembimbingan pra-penelitian dan persetujuan instrumen penelitian, kemudian kami melakukan monitoring pelaksanaan penelitian kepada 20 peserta, kemudian dilanjutkan dengan pembekalan, pengolahan, dan analisis data dan data penelitian. Selanjutnya, peserta dilanjutkan dengan kegiatan penulisan artikel ilmiah. Dari 20 orang tersebut, kami memilih 6 orang terpilih untuk mempresentasikan hasil kajiannya. Dan pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Ayu Puspaningsih dari SMA Negeri Bali Mandara. Beliau mengkaji tentang pengembangan UKBM berbasis computational thinking pada topik metabolisme. Kemudian Ibu Naning Marliani SSI MPD dari SMA 1 Negeri Tasikmalaya. Beliau mengkaji tentang pengembangan modul laju reaksi terintegrasi CT untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Dan Ibu Sri Indah dari SD Bekari dengan judul kajian pengaruh STEM PJBL dengan flip classroom pada materi udara pernapasan dalam meningkatkan kreativitas dan pemecahan masalah. Ibu-ibu guru hebat ini akan membagikan pengalaman dan praktik baiknya yang telah mereka lakukan dalam mengimplementasikan computational thinking dan pendekatan STEM dalam pembelajaran IPA. Dan semoga praktik baik mereka ini dapat menginspirasi ibu dan bapak guru yang mengikuti webinar pagi ini. Dan semoga ibu-ibu hebat ini menjadi penerus perjuangan para perempuan Indonesia, khususnya di bidang pendidikan dalam upaya perbaikan kualitas anak-anak bangsa. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pembimbing atau pendamping peningkatan kompetensi guru dalam keterampilan meneliti dan menyusun laporan penelitian atau kajian, baik dari staf akademik psikis maupun dosen-dosen perguruan tinggi yang terlibat dalam kegiatan ini, khususnya kepada Dr. Hari, Dr. Ida Kanyawati, dan Dr. Saiful Anwar dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dan juga kepada para pembicara webinar pagi ini, Ibu Nani, Ibu Ayu, dan Ibu Indah, terima kasih. Sukses selalu untuk ibu-ibu semua. Ibu dan Bapak, mengakhiri sambutan ini, kami berharap webinar ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi seluruh peserta mengenai peningkatan kualitas pembelajaran sains. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bapak. Berikut sambutan dari Ibu Direktur. Dari kegiatan hari ini, kita akan mulai Ibu dan Bapak dengan 3 presenter. Presenter pertama pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Ayu Kratna, yang akan menyampaikan terkait dengan pengembangan UKBM berbasis thinking pada topik metabolisme. Kemudian nanti dilanjut dengan presenter yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Naning Marliani, pembahasannya terkait dengan pembelajaran integrasi thinking pada materi laju reaksi untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa di kelas-kelas. Dan yang terakhir dari Ibu Indah, akan tentang pengaruh STEM project based learning dengan flipped classroom pada materi udara pernapasan dalam meningkatkan kreativitas dan pemecahan masalah. Ketiga presenter hari ini sudah hadir, ada Ibu Ayu, Ibu Naning, dan Ibu Sri. Untuk teknisnya Ibu-ibu,
pada kapan kali ini dipersilahkan setiap presenter menyampaikan paparannya tidak lebih dari 30 menit. Nanti di akhir akan dibuka sesi tanya jawab setelah ketiga presenter menyampaikan paparannya. Disampaikan dulu ketiga presenternya, nanti di akhir akan dibuat sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama dipersilahkan kepada Ibu Ayu untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Septian. Apakah suara saya terdengar, Bapak? Terdengar, Ibu. Oke, terdengar baik. Dengan baik. Terima kasih. Mohon izin saya share screen. Oke. Mudah-mudahan sudah tampil ya Pak Septian PPT saya. Nggih, terima sudah kasih. Nggih. Terima kasih Pak Pawit ya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Izinkan sebelumnya saya mau menghaturkan penganjali umat, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ibu Ayu Ratna Puspaningsih, saya guru biologi dari SMA Negeri Bali Mandara. Nah, pada kesempatan ini saya diberikan waktu dari tim SEKIS untuk menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan UKBM Berorientasi Computational Thinking pada Topik Katabolisme. Nah, adapun latar belakang kenapa saya mengambil penelitian ini, Bapak Ibu, bahwa saat ini kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 yang kemarin terjadi, gitu ya, dan mungkin masih berlangsung sampai saat ini, itu menyebabkan sekolah kami itu sekolah berasrama yang memberikan beasiswa penuh kepada siswa kurang mampu, itu terpaksa juga melaksanakan pembelajaran jarak jauh, sehingga peserta didik dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Nah, pada tahun ini kita sudah mulai melaksanakan pelayanan secara tatap muka, dan ternyata dalam kondisi seperti ini banyak sekali learning loss yang kami alami, Bapak Ibu. Nah, dari hasil observasi saya selama proses pembelajaran, gitu, hal pertama yang saya perhatikan adalah bagaimana hasil belajar siswa. Nah, pertama dari karakter, gitu, yang dulunya mungkin ketika siswa belajar di rumah, mereka tidak terbiasa dengan rutinitas waktu ya Bapak Ibu ya, jam berapa bangun, kemudian pembelajaran dari jam 7, dan itu pun terbatas waktu kalau pembelajaran daring. Nah, ini mereka harus membiasakan diri bagaimana mengatur waktunya di sekolah yang di asrama, yang kemudian waktu belajarnya itu full dari jam 7:30 sampai jam 4 sore. Nah, itu dari sisi karakter. Kemudian kita lihat juga dari sisi keterampilan. Nah, ini saya merasakan ini Bapak Ibu, ketika di saya mengajak praktek gitu ya, peserta didik tidak terbiasa melakukan prosedur praktikum, kemudian sulit dia mengenali alat-alatnya, bagaimana menggunakan alat-alat. Nah, kalau dari sisi pemahaman, saya temukan juga hasil belajarnya tidak baik. Dan ketika saya cermati, saya observasi, ternyata peserta didik saya ini, dia tidak bisa memisahkan yang mana hal yang ketika ada bacaan atau ketika ada soal, dia tidak bisa memisahkan mana hal yang penting dan tidak penting dalam bacaan tersebut. Kemudian dia sulit melakukan generalisasi, apalagi mengenali pola gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang menyebabkan hasil belajar rendah. Nah, setelah dicermati, ternyata ini adalah salah satu, ini adalah bagian dari keterampilan computational thinking. Nah, di sisi lain, sekolah kami menerapkan sistem SKS, Bapak Ibu. Dalam penerapan sistem SKS itu, kami harus menerapkan, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan UKBM. UKBM itu adalah singkatan dari Unit Kegiatan Belajar Mandiri.
Nah, sepanjang saya cermati UKBM yang saya gunakan, yang saya kembangkan dan saya gunakan di sekolah, itu menerapkan pelaksanaannya itu kegiatan pembelajaran itu ke arah discovery learning. Sehingga otomatis ini tidak juga bisa membantu mengembangkan keterampilan computational thinking siswa. Nah, di sisi lain Bapak Ibu, topik katabolisme ini termasuk topik yang bagian dari metabolisme ini termasuk materi yang abstrak. Karena memang yang dipelajari itu adalah proses reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh dengan senyawa-senyawa organik yang ada dalam tubuh. Nah, melihat hal seperti ini, saya berpikir untuk melakukan pengembangan gitu yang selamanya UKBM yang saya gunakan berbasis discovery ini, saya berencana memikirkan untuk pengembangan UKBM berorientasi computational thinking khususnya pada topik katabolisme. Nah, rumusan masalahnya Bapak Ibu ada dua hal. Yang pertama, bagaimana sih karakteristik UKBM berbasis computational thinking? Dan yang terakhir, kira-kira apakah UKBM berbasis computational thinking ini memiliki dampak tidak terhadap kemampuan computational thinking peserta didik? Metode yang saya lakukan, Bapak Ibu, saya menggunakan penelitian pengembangan dengan menggunakan 4D, yaitu define, design, development, dan diseminasi. Adapun instrumen yang saya gunakan itu ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, lembar validasi kelayakan UKBM. Nah, untuk validasi UKBM ini, saya meminta tiga validator. Yang pertama, validasi bahasa. Yang kedua, dari validasi konten, yaitu konten biologinya. Dan terakhir, validasi Siti. Validasi bahasa sama konten, saya minta bantuan kepada rekan sejawat yang konten itu guru senior biologi di sekolah saya sendiri. Kemudian yang validasi bahasa, guru senior bahasa Indonesia itu dari SMA Negeri 1 Singaraja. Sedangkan untuk validator Siti, saya dibantu oleh Pak Septian dan Pak Gun serta pembimbing saya, Bapak Hari Firman. Nah, untuk computational thinking skill itu saya menggunakan tes computational thinking yang saya dibantu mengembangkannya oleh dari tim Sikis juga, itu Bapak Heri Setiadi. Nah, rencananya ini bukan rencana, sudah terlaksana ya Bapak Ibu ya, computational thinking ini saya akan berikan di awal dan di akhir setelah siswa mencoba melaksanakan pembelajaran dengan UKBM yang saya kembangkan. Nah, nanti pre dan post test ini saya lihat bagaimana gen skornya, itu saya bandingkan nanti antara kelas yang saya berikan uji coba UKBM dengan kelas yang saya ajarkan seperti biasanya di topik katabolisme. Bagaimana hasilnya? Bapak Ibu, pada tahap define itu saya mengidentifikasi bagaimana karakteristik peserta didik, kemudian melihat materi katabolisme, kemudian juga saya memperhatikan UKBM yang saya kembangkan supaya menunjang program SKS, dan terakhir bagaimana mengintegrasikan Siti dalam Siti skill dalam UKBM saya. Nah, pada tahap desain yang saya lakukan pertama adalah melakukan rancangan isi UKBM. Nah, ketika dianalisis, saya analisis dari sisi aturan, UKBM itu terdiri atas tiga bagian, Bapak Ibu. Yang pertama adalah identitas. Di identitas itu ada kode UKBM-nya, nama UKBM-nya, jamnya, KD, IPK, indikator, kemudian ada tujuan, kemudian ada juga materinya. Di bagian kedua itu adalah peta konsep. Di bagian ketiga itu adalah kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran dibagi menjadi tiga, yaitu kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Selain rancangan isi UKBM, saya juga harus memperhatikan pemilihan video, foto, dan gambar, Bapak Ibu. Nah, video ini akhirnya saya menggunakan video yang memang pernah saya kerjakan, yang pernah saya buatkan di topik katabolisme. Kemudian foto juga saya harus mempertimbangkan dikaitkan dengan nanti kegiatan pendahuluan yang saya berikan,
gambar foto atau gambar maksud saya Bapak Ibu. Nah, gambar juga saya perhatikan gambar yang sesuai dan benar untuk topik katabolisme. Selanjutnya juga saya harus memilih simulasi. Nah, di simulasi ini saya menemukan dua simulasi yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada di simulasi di rumah belajar, yang kedua di pet simulasi. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk mengambil simulasi yang kedua. Setelahnya ketika memikirkan juga aplikasi apa yang gunakan ketika saya membuat peta konsep. Nah, beberapa aplikasi yang bisa digunakan, tapi akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan CMaps Tool. Dan yang terakhir adalah bagaimana mendesain media untuk mendesain UKBM saya. Ada beberapa cara, tapi saya memutuskan waktu itu menggunakan Microsoft Word, karena itu lebih lebih mudah untuk saya editing kalimat dan menambahkan gambar. Nah, pada tahap pengembangan, nah ini dia beberapa contoh hasilnya Bapak Ibu. Ada identitas, ada bagian ini adalah cover depannya, ada judul, kemudian ada identitasnya, ada nama mata pelajaran KD, IPK, kemudian topiknya apa, alokasi waktunya apa. Nah, sebenarnya katabolisme ini Bapak Ibu adalah bagian dari topik besar metabolisme. Jadi ini adalah bagian kecilnya. Kemudian peta konsepnya tampilannya seperti ini. Di kegiatan pendahuluan ini saya mengisi gitu ya aktivitas orang lari sprint, kemudian di sana ada juga sebuah kasus. Nah, proses lari ini sebenarnya juga juga dikaitkan dengan pengalaman peserta didik ya Bapak Ibu ya. Peserta didik kalau dia olahraga dia pasti merasakan bagaimana dia terengah-engah, dan di sini juga ada pertanyaan pemantik berkaitan dengan bagaimana pemahaman mereka untuk memulai masuk ke bagian katabolisme. Kegiatan inti seperti ini Bapak Ibu, jadi ada petunjuk belajarnya, kemudian ada kegiatan belajar. Di kegiatan belajar itu dimulai dengan ada definisi, setelah itu ada aktivitas pertama peserta didik menonton video. Dari menonton video itu meminta siswa untuk membuat bagan sederhana dari proses menonton video. Setelah itu baru dialihkan untuk mengamati simulasi yang ada di Amrita Olabs yang berkaitan dengan respirasi. Nah, di sana diminta peserta didik untuk menjelajah fitur-fitur tersebut. Setelah menjelajah, barulah diminta untuk menentukan sebuah simulasi, kira-kira variabelnya apa, variabel bebas dan terikatnya. Jadi peserta didik disuruh menentukan secara mandiri. Kemudian diminta untuk menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang nanti membantu peserta didik juga untuk melatihkan kemampuan computational thinking-nya. Setelah menjawab pertanyaan tersebut, baru nanti peserta didik diajak juga di bagian pembelajaran, inti pembelajaran ada kegiatan Ayu Berlatih. Di Ayu Berlatih ini peserta didik menjawab beberapa pertanyaan. Nah, di kegiatan penutup, itu yang saya kembangkan, itu ada refleksi diri dulu terhadap pemahaman materi yang sudah dipelajari, kemudian juga refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan, apakah mereka merasa senang, sedih, atau bahagia, dan terakhir, mereka bisa memprediksi kira-kira skornya dia di katabolisme berapa. Nah, di akhir itu baru ada ada tes untuk pemahaman materi siswa terkait dengan konten katabolisme dan ditutup dengan adanya simpulan yang dibuat selama proses pembelajaran. Setelah saya kembangkan Bapak Ibu, kemudian saya meminta bantuan kepada 3 ahli yang untuk memvalidasi UKBM yang saya kembangkan. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu, ahli konten, ahli Siti, ahli bahasa. Nah, sebenarnya dalam proses pengembangan ini yang paling besar revisinya adalah di bagian Siti Bapak Ibu. Ini. Di bagian Siti ini saya banyak sekali mendapat masukan bagaimana aktivitas pembelajaran di kegiatan pembelajaran inti itu harus dikembangkan. Nah, sebelumnya kan kegiatannya general, jadi siswa dia diminta untuk
melakukan simulasi, kemudian menuliskan simulasinya apa yang mau mereka pilih, kemudian menjawab pertanyaan. Nah, kemudian diperbaiki lagi dalam UKBM yang setelah divalidasi oleh ahli CT-nya, saya perbaiki lagi. Jadi dibuatkan selangkah demi selangkah prosesnya sehingga kegiatan CT skill-nya nampak. Ketika setelah mengamati simulasi, nanti diminta juga siswa untuk mengidentifikasi alat-alat yang penting, manfaat, fungsinya apa. Kemudian meminta siswa juga secara setahap demi setahap menentukan langkah-langkah simulasi yang mereka lakukan. Kemudian menampilkan datanya dalam bentuk tabel, kemudian meminta menyusunnya dalam bentuk grafik sehingga mereka bisa melihat pola. Dari pola ini barulah kemudian peserta didik diberikan pertanyaan untuk memprediksi kira-kira apa yang terjadi dengan perlakuan penambahan atau pengurangan dari variabel bebas yang diberikan. Nah, selain dari itu, Bapak Ibu ada beberapa saran juga, yaitu perbaikan supaya tampilan peta konsepnya supaya tidak kurus gitu ya kemarin, kemudian beberapa gambar diganti, kemudian pemilihan font dan tampilan UKBM itu diperbaiki sehingga kemarin akhirnya saya merubah yang sebelumnya dari Microsoft Word, saya ganti menjadi menggunakan media Canva dalam pengembangan UKBM. Dan terakhir dari ahli bahasa itu mengenai pemilihan kata. Nah, ini dia hasil perbaikannya Bapak Ibu, UKBM yang saya kembangkan. Ini kemarin diminta untuk memberi cover tersendiri, kemudian tampilan identitasnya. Dan foto ini mungkin tidak semua keseluruhan UKBM saya tampilkan. Dan ini kegiatan belajarnya itu diperbaiki, jadi langkah-langkahnya satu persatu sehingga terlihat jelas bagaimana melatihkan computational thinking. Setelah UKBM itu saya perbaiki, barulah saya melakukan dissemination ke kelas ya Bapak Ibu. Ya, saya lakukan uji coba di kelas 12 MIPA 1. Ini dilaksanakan kurang lebih 2 kali pertemuan Bapak Ibu. Di pertemuan pertama, peserta didik menonton video, kemudian melakukan simulasi. Baru di pertemuan kedua, mereka mempresentasikan hasil simulasi. Nah, di sini juga saya bandingkan dengan kelas yang biasa. Yang biasa saya ajar dengan tidak menggunakan UKBM. Nah, kalau di kelas 12 MIPA itu pelaksanaan pembelajarannya seperti biasa itu diawali dengan praktikum, baru kemudian nanti mereka akan mempresentasikan hasil praktikumnya dan terakhir itu ada penguatan konten dari saya. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu, hasil tes computational thinking-nya. Untuk kelas uji cobanya, yang ini untuk hasil kelas kontrolnya. Nah, kalau dibuatkan grafik seperti ini, Bapak Ibu, pretestnya yang warna biru ya, diagram yang warna biru itu untuk kelas 12 MIPA 1, yang warna orange itu untuk kelas 12 MIPA 2. Dan game skornya seperti ini juga hasilnya. Nah, hasil game skor ini saya lakukan uji T kemarin, datanya seperti ini. Bagaimana hasilnya? Dari uji hasil uji T itu diketahui signifikansinya 0,02 dan ini di bawah 0,05. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan Bapak Ibu antara yang kelas yang saya berikan perlakuan UKBM dengan yang tidak. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi ketika saya cermati aktivitas proses pembelajaran Bapak Ibu ya yang dilakukan oleh siswa dengan menggunakan UKBM. Nah, ketika peserta didik diminta untuk membuat bagan dari video yang dicermati, sebenarnya di sini sudah melatihkan kemampuan generalisasi pada computational thinking. Setelah membuat bagan ini, peserta didik dia akan diminta mencermati simulasi yang ada pada OLABS. Nah, setelah dia mencermati simulasi itu, dia memperhatikan juga fitur-fiturnya, Bapak Ibu, memperhatikan fitur-fitur, fungsinya apa, kemudian alat apa namanya fungsi beberapa alatnya atau fitur-fitur yang lain ketika mengganti itu apa fungsinya. Nah, di sana dia juga melatihkan bagaimana
melihat hal-hal yang penting dan tidak penting, yaitu pada bagian dekomposisi. Kemudian saya juga meminta peserta didik dari mencermati simulasi itu melakukan kira-kira memilih variabel bebas dan variabel terikat apa yang dia gunakan, kemudian menuliskan langkah-langkah apa yang mereka lakukan. Nah, di sini sebenarnya juga sudah melatihkan algoritma. Dan yang terakhir, dari data yang dia peroleh, peserta didik akan menampilkan datanya dalam bentuk grafik. Dari grafik ini dia akan melihat pola, kemudian bisa kira-kira memprediksi bagaimana apa yang terjadi jika misalnya ketika dia menggunakan kecambah, ya, kecambah itu diperbanyak atau dikurang, bagaimana kira-kira peningkatan air pada tabung. Nah, di sana dia bisa memprediksi. Nah, di sini sebenarnya siswa dilatihkan pola pattern recognition. Nah, aktivitas seperti ini sebenarnya Bapak Ibu melatihkan keterampilan computational thinking pada peserta didik. Di sisi lain, Bapak Ibu, saya juga memperhatikan dari analisis tes yang saya lakukan, tes computational thinking yang saya lakukan, ternyata siswa ini masih kesulitan di bagian sini, Bapak Ibu, yaitu di pattern recognition. Nah, selama proses pembelajaran, saya amati seperti ini yang terjadi. Pertama, peserta didik ini mungkin learning loss yang terjadi, Bapak Ibu. Mereka kesulitan dalam menyusun, mengembangkan dalam grafik. Jadi ada data yang dia dapat, kemudian memindahkan ke dalam grafik, mereka sulit. Kemudian mereka tidak bisa melihat pola, ya, pola yang terjadi pada grafik tersebut. Di satu sisi juga materi prasyarat pada topik ini sebenarnya sebelum belajar metabolisme, mereka harus memahami dulu materi kimia organik. Dan kalau kimia organik ini diajarkan di semester 2, sedangkan materi metabolisme ini di semester 1. Di satu sisi, saya lihat juga siswa belum terbiasa, ya, Bapak Ibu, belum fasih dia melaksanakan aktivitas yang berbasis CT. Nah, dan di sini juga saya belum bisa maksimal juga dari hasil observasi rekan, bahwa saya juga belum bisa maksimal juga menemani peserta didik dari kelompok satu ke kelompok yang lain, karena kan terbatas waktu, Bapak Ibu, sedangkan di dalam kelas ada 5 kelompok. Dan itu saya harus bergantian keliling untuk mencermati. Nah, di sana bisa jadi ada miss. Oleh karena itu, dari hasil ini dapat saya simpulkan bahwa sebenarnya UKBM ini yang saya kembangkan ini berdampak pada keterampilan computational thinking, tetapi mungkin nanti dalam penelitian selanjutnya ini perlu ada penguatan di bagian aktivitas pattern recognition. Ini sepertinya perlu ada tambahan di bagian tersebut. Kemudian yang kedua, karena kita sudah mulai berbasis IT, bisa jadi nanti UKBM ini bisa dikembangkan lebih interaktif secara online. Juga bisa siswa nanti, kalau biasanya saya menerapkan misalnya kegiatan pembelajaran dengan flip classroom, ini bisa juga digunakan dalam flip classroom jika UKBM ini dikembangkan secara interaktif. Nah, demikian Bapak Ibu hasil pelaksanaan penelitian yang saya lakukan dalam semester ini, semoga bisa membantu. Terima kasih, Pak Septian. Saya kembalikan waktunya kepada Pak Septian. Baik, terima kasih Ibu Ayuk atas paparannya terkait dengan penelitian sudah dilakukan. 30 menit, Ibu Ayuk, ada beberapa detik terakhir membantu. Terima kasih. Selanjutnya kepada presenter yang kedua, Ibu Naning, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi Sohli Sotri wa Yasri Amri Bahul Udatang Milisaniya Kongkoli. Terima kasih Pak Septian atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera. Pada kali ini izin share screen dulu ya Pak. Bentar. Apakah sudah terlihat layar saya, Pak Septian? Sudah terlihat, Ibu.
Sudah, tapi belum slide show. Iya, belum, Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Sikis yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk memaparkan hasil penelitian yang kami lakukan dengan judul Pembelajaran Integrasi Computational Thinking pada Materi Laju Reaksi untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Kelas 11. Kami berdua, saya Naning Marliani dari SMA Negeri 1 Tasikmalaya dan rekan saya Bapak Aang Suhenda dari SMA Alpha Centauri. Kalau tadi Bu Ayu banyak menyampaikan tentang modul, Bapak Ibu, saya akan berfokus pada aktivitas pembelajaran siswa. Beberapa hal yang melatar belakangi penelitian kami, yang pertama yaitu sebagaimana kita ketahui tantangan siswa di masa depan itu akan berbeda dengan yang kita hadapi saat ini. Berbagai peluang untuk memanfaatkan teknologi dalam mengatasi permasalahan di kehidupan sehari-hari bisa digunakan oleh siswa dan juga untuk pembelajaran kita. Nah, berbagai keterampilan berpikir tingkat tinggi juga sangat dibutuhkan oleh siswa, seperti keterampilan berpikir kritis, keterampilan kolaboratif, berpikir kreatif, dan keterampilan berkomunikasi. Nah, dari kenyataan yang ada ini, dari fakta-fakta yang ada, sebagaimana tadi disampaikan, setelah masa pandemi, banyak hal yang terjadi di peserta didik kita, di siswa kita. Dari studi pendahuluan yang kami lakukan, ternyata setelah sekian lama siswa belajar di rumah, keterampilan berpikir siswa itu belum berkembang dengan baik. Ya, karena adanya lost learning dan lain sebagainya, sehingga saya berpikir untuk mencari salah satu alternatif solusi yang bisa diterapkan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kembali keterampilan berpikir tingkat tinggi. Salah satunya yaitu keterampilan berpikir kritis. Nah, ini di lapangan yang saya temukan dari studi pendahuluan, keterampilan berpikir kritis siswa itu belum berkembang dengan baik. Kemudian, siswa belum mampu menggunakan keterampilan berpikir kritisnya untuk mengkaji permasalahan secara utuh. Maksudnya, pada topik materi laju reaksi, terutama pada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, itu banyak sekali permasalahan konkret yang ada di sekitar siswa. Namun, siswa belum bisa mengaitkan antara materi yang sudah diperoleh dengan permasalahan yang ada di sekitarnya. Maka, saya mencoba untuk mengintegrasikan pembelajaran computational thinking ini pada materi laju reaksi. Nah, dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, menyatakan bahwa computational thinking itu merupakan pola berpikir secara sistematis yang dibutuhkan oleh siswa untuk menjawab tantangan di masa depan. Jadi, dari penelitian ini yang dilakukan oleh Kongo di tahun 2021, saya berpikir, tadi sesuai dengan latar belakang saya, bahwa siswa harus mampu menjawab permasalahan dan tantangan di masa yang akan datang. Kemudian, computational thinking ini juga sudah dilakukan penelitian oleh Yadav di tahun 2016. Kegiatannya fokus pada pemecahan masalah yang melibatkan siswa secara langsung. Otomatis, kegiatan ini sesuai dengan prinsip bahwa pembelajaran itu berpusat pada siswa. Yadav menyampaikan bahwa fokus pada pemecahan masalah yang melibatkan siswa secara langsung dan merancang solusi permasalahan yang dihadapinya. Jadi harapannya dengan mengintegrasikan computational thinking pada pembelajaran laju reaksi, siswa akan dapat mengaitkan antara materi yang sudah dipelajarinya dengan permasalahan-permasalahan konkret di sekitarnya. Dari penelitian yang lainnya, integrasi computational thinking juga membiasakan siswa untuk bekerja secara algoritmik. Ya, dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode seperti komputer. Jadi dengan mengintegrasikan CT atau computational thinking, harapannya nanti siswa lebih sistematik dalam menyelesaikan permasalahan.
Nah, gambar yang saya sajikan ini adalah 4 pilar dari computational thinking. Yang pertama itu adalah dekomposisi, abstraksi. Nah, nanti akan lebih jauh akan saya bahas pada tahap pelaksanaannya. Nah, apa saja yang dilaksanakan pada saat kami mengintegrasikan pembelajaran dengan computational thinking. Metode yang kami lakukan, karena ini adalah bagian dari implementasinya dengan quasi eksperimen, desainnya one group pretest posttest design. Jadi saya hanya mengambil satu kelas, kelas 11 MIPA. Kemudian instrumennya ada lembar observasi, pretest posttest, dan wawancara siswa. Ini sekolah saya, Bapak Ibu, siswa yang saya gunakan yang sebagai subjek penelitiannya sebanyak 35 orang. Nah, ini tahap pelaksanaannya seperti halnya pembelajaran biasanya dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Bapak Ibu pasti sudah terbiasa di kegiatan pendahuluan apa yang dilakukan. Nah, ini yang saya soroti adalah kegiatan motivasi. Nah, di sini ada beberapa link YouTube yang saya gunakan sebagai media untuk memotivasi siswa agar rasa ingin tahunya muncul, sehingga dari sana saya harapkan mereka mampu membangun keterampilan berpikirnya. Jadi tidak serta merta langsung ke hal-hal yang sifatnya teoritis, tapi semuanya bersifat kontekstual. Jadi ada di sekitar kehidupan siswa. Kemudian kegiatan intinya sama, karena kami, Bu Ayu dan saya, menggunakan pendekatan computational thinking, maka saya diawali dengan tahap dekomposisi. Pada tahap ini siswa diharapkan mampu menguraikan permasalahan yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Nah, ini penting Bapak Ibu pada saat peserta didik kita atau siswa kita mengalami permasalahan real di lapangan kelak. Nah, mereka bisa menyederhanakan sesuatu yang rumit gitu. Harapannya begitu. Nah, contoh kegiatannya ini hanya contoh Bapak Ibu. Siswa membaca petunjuk simulasi. Jadi nah, ini dari sini bisa dibangun juga keterampilan literasi siswa karena dia harus membaca. Yang lemah di kita adalah kemampuan untuk membaca. Kemudian membuka link simulasi animasi interaktif. Jadi saya menggunakan laboratorium virtual dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, dengan menggunakan laboratorium virtual itu seandainya pembelajaran tidak dilaksanakan tatap muka, kegiatan ini tetap bisa berlangsung karena bisa dilaksanakan di rumah. Nah, seandainya ini Bapak. Kemudian yang kedua, saya ingin membangun literasi digital siswa sehingga siswa bisa memanfaatkan teknologi yang dekat dengan kehidupannya. Kemudian yang ketiga di tahap dekomposisi, kan karena ini hal baru dan mungkin tidak mudah bagi siswa, maka saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba seluruh tool yang ada di laman simulasi animasi interaktif tersebut. Jadi silakan dicoba-coba atau dengan istilah tinkering. Kami memberikan waktu 5-10 menit agar siswa mempelajari dulu hal baru yang ditemuinya. Nah, ini menarik, ternyata mereka memang aktivitasnya luar biasa ya pada saat mereka menemukan hal baru. Yang ini contoh kegiatan di kelas saya, Bapak Ibu. Ini pada saat melakukan dekomposisi, jadi sambil melihat modul yang mereka gunakan, mereka juga bisa mencoba-coba. Nah, tahap yang kedua yaitu algoritma. Pada tahap ini diharapkan siswa mampu berpikir sistematis. Misalnya mereka mampu menyusun alur penyelesaian masalah. Jadi sebagaimana kita ketahui, di setiap aktivitas siswa biasanya di pembelajaran mereka biasanya kalau menggunakan pola-pola lama kan kita sudah memberikan penyelesaiannya. Misalnya kalau itu praktikum basah, kita sudah memberikan tahapan-tahapannya, misalkan begitu. Nah, di sini tidak Bapak Ibu, berbeda sekali.
Contoh kegiatannya, siswa harus merancang sendiri bagaimana menyelesaikan langkah-langkah percobaannya menggunakan simulasi animasi interaktif ini. Jadi, saya berikan kebebasan siswa untuk menentukan mana variabel yang akan mereka gunakan. Kemudian, mana yang akan dikontrol, mana yang variabel bebasnya, silakan. Jadi, setiap kelompok bisa jadi tidak akan sama hasilnya nanti. Nah, kalau dihubungkan dengan pembelajaran di kurikulum Merdeka, tentu ini adalah diferensiasi dari proses. Kemudian, siswa melakukan simulasi animasi interaktif sesuai dengan rancangannya masing-masing. Jadi, tidak apa-apa berbeda sesuai dengan yang dibuat oleh kelompoknya masing-masing. Nah, ini contohnya Bapak-Ibu pada saat mereka melakukan algoritma. Setelah merancang, mereka mencoba mensimulasikan hasilnya. Tahap yang selanjutnya yaitu pattern recognition. Nah, pada tahap ini siswa diharapkan bisa menemukan pola, atau siswa bisa mencari hubungan antara data-data yang diperolehnya selama melakukan pembelajaran atau selama melakukan percobaan simulasi laboratorium virtual. Nah, dengan pola-pola yang ada, siswa mampu memvisualisasikan dalam bentuk data yang diperoleh, baik itu dalam bentuk tabel maupun grafik. Nah, karena datanya bervariasi, tentu hasilnya juga bervariatif, Bapak Ibu. Yang selanjutnya, siswa menganalisis data untuk memperoleh pola kecenderungan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, di sini saya mulai spesifikkan karena memang kegiatan pembelajaran kami yang dilakukan kemarin selama 4 kali pertemuan itu adalah pada khusus untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini ada dua kelompok yang berbeda di pertemuan yang berbeda. Nah, ini tentu karena tadi di awal mereka merancang percobaannya berbeda. Nah, yang terakhir itu kegiatan penutup. Nah, di kegiatan penutup ini diisi dengan proses abstraksi dari peserta didik, dari siswa. Mereka mampu menyimpulkan hasil belajarnya tentang pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, ya. Maaf, ini untuk konsentrasi saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian hasil penelitiannya, ini hasil pretest posttestnya. Pada saat pretest itu rata-ratanya 71,24. Kemudian nilai tertingginya 83, jumlah siswa yang memenuhi KKM-nya ada 6, jumlah siswa yang belum memenuhi KKM-nya ada 29. Di post-test-nya rata-ratanya itu 98,54, nilai tertingginya 100, siswa yang memenuhi KKM 75 itu ada 34 orang, dan yang belum hanya 1 orang. Dan nilainya pun mendekati sudah 74. Nah, ini hasil wawancara Bapak Ibu. Saya mau wawancara beberapa orang siswa, tapi saya tampilkan sebagian saja dengan 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kemudahan untuk memahami materi pembelajaran dengan mengintegrasikan computational thinking? Ini kalimat-kalimat dari siswa, sengaja tidak saya kurangi. Saya simpan begitu saja. Ada siswa satu. Pada umumnya mereka menyatakan bahwa pembelajaran ini relatif mudah. Kemudian di sini disampaikan juga oleh siswa saya, dia merasa lebih kreatif dan bermakna. Jadi materi-materinya menjadi lebih mudah dipahami. Kemudian siswa lain menyatakan bahwa dengan metode pembelajaran ini, dia merasa ini sistematis ini metode belajarnya. Kemudian dia diberi waktu untuk membaca, karena memang saya beri kesempatan anak untuk membaca dulu,
modul yang akan digunakan, kemudian melihat dulu video, kemudian baru memahami, baru mereka boleh melakukan praktik atau percobaannya. Nah, mereka juga merasa bahwa pembelajaran dengan mengintegrasikan computational thinking ini lebih efektif dan lebih interaktif gitu. Sehingga membuat siswa berpikir kritis ini dari siswanya sudah muncul, mereka berpikir kritis karena beberapa siswa juga memang terlihat pada saat melakukan percobaan itu berbeda-beda Bapak-Ibu satu kelompok dengan kelompok lain. Jadi ada mereka yang memang mencoba karena ingin tahu kalau diubah bagaimana, kalau berbeda dengan temannya bagaimana. Nah itu dilakukan oleh siswa-siswi di sekolah saya. Nah, siswa yang ketiga ini yang menarik, ini lebih mudah dan nyata ya, karena saya tadi memberikan contoh-contoh aktivitasnya itu yang benar-benar real di kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian uraikan hal-hal yang dirasakan siswa pada saat mengikuti pembelajaran integrasi computational thinking ini. Ada yang menuliskan menjadi lebih kreatif, bermakna, dan tidak membosankan ya, karena mereka terlibat langsung dan mereka beraktivitas. Jadi banyak siswa yang senang dan merasa seru. Ini kurang lebihnya sama, tidak monoton satu arah, jadi tidak ada penyampaian satu arah dari saya sebagai guru. Kemudian ini mereka merasa pembelajaran ini dekat karena menggunakan internet yang sehari-hari digunakan oleh siswa. Kemudian aplikasi-aplikasi baru karena mereka belum pernah biasanya menggunakan internet untuk hal lain. Kemudian oh ternyata ada nih buat laboratorium virtual, begitu. Mereka senang sekali. Kemudian siswa juga lebih mudah membayangkan. Nah ini Bapak Ibu yang di awal di latar belakang yang diharapkan muncul lebih mudah membayangkan korelasi materi dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini tentu hal yang menarik pada saat saya berdiskusi dengan siswa nomor 3. Jadi setelah melihat contoh-contoh, oh ternyata kimia itu ada dekat gitu ya, dan mudah. Maka mereka lebih antusias untuk belajar. Hal-hal yang kurang disukai dari siswa pada saat melaksanakan pembelajaran computational thinking ini hampir semua siswa menjawab hal yang sama Bapak Ibu, cuman saya pilih yang agak berbeda. Ini sangat tergantung pada jaringan, betul, karena saya memanfaatkan simulasi laboratorium virtual atau CityPlug. Sehingga jaringan, apabila jaringannya terganggu menjadi kurang efisien ya, sebagaimana kita ketahui kalau sinyal internetnya down atau turun kan siswa akan sulit, dan ini memberatkan dan membingungkan siswa gitu. Di sekolah kami juga fasilitas wifi-nya juga belum cukup bagus untuk mengakomodir semuanya walaupun sudah ada. Kemudian apa sih harapan siswa saya setelah pembelajaran pertama mereka menggunakan pendekatan computational thinking? Nah, ini jawaban-jawaban yang menarik Bapak Ibu yang saya tampilkan. Ini mereka menginginkan ada efisiensi waktu serta lebih banyak materi yang disampaikan namun tetap menggunakan integrasi computational thinking. Jadi mereka senang. Memang kemarin kendala di kami, kebetulan Pak Setian sebagai observer yang langsung datang ke sekolah kami, waktu 90 menit itu sesuai dengan RPP yang kami susun itu ternyata tidak cukup gitu, karena ada di satu hari itu di hari Jumat sehingga terpotong. Nah itu mungkin siswa agak sedikit terganggu karena mengambil jam istirahatnya gitu. Nah ini juga jadi bahan evaluasi buat saya pribadi. Kemudian pembelajaran yang diharapkan kedepannya ingin lebih seru seperti penambahan animasi-animasi lain pada software yang digunakan agar terlihat lebih ceria gitu. Jadi mungkin karena mereka melihat aplikasi yang saya gunakan itu tidak seperti game yang mereka punya gitu ya, atau mungkin karena mau nonton kimia begitu ya Bapak Ibu, yang mereka pengen yang lebih gitu. Tapi ini menjadi motivasi tersendiri bagi saya untuk
menghasilkan media pembelajaran yang mereka harapkan gitu ya. Kemudian siswa yang ketiga ini, nah ini menarik Bapak Ibu karena saya memang ingin siswa muncul dari diri siswa sendiri bahwa mereka itu butuh kemampuan untuk meningkatkan problem solving atau pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan sekedar teori, itu yang saya harapkan ternyata muncul di siswa saya. Kemudian untuk keterampilan berpikir kritis yang kami bangun, ada 10 indikator yang saya pilih. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengajukan atau menjawab pertanyaan yang sesuai. Yang ketiga, mencoba untuk mendapatkan informasi yang baik. Yang keempat, menilai kredibilitas dari sumber informasi. Yang kelima, merencanakan eksperimen dan menilai desain eksperimen. Yang keenam, mendefinisikan istilah dengan cara yang sesuai dengan konteks. Berpikiran terbuka dan bisa menarik kesimpulan. Ke-8 ya, maaf. Nah, di pembahasan ini saya sampaikan bahwa untuk pembelajaran integrasi computational thinking pada materi laju reaksi, khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, sudah berkembang dengan baik sesuai dengan karakteristik CT. Jadi, saya lebih menyoroti ke karakteristik CT-nya. Nah, apa yang bisa saya tampilkan? Yang pertama, siswa mampu melakukan dekomposisi dengan baik. Jadi permasalahan kompleks yang disajikan di awal pada saat kegiatan motivasi itu bisa diselesaikan lebih mudah. Nah, harapannya nanti di kehidupan sehari-hari, di real kehidupannya juga bisa seperti itu. Kemudian keterampilan berpikir kritisnya pada tahap ini, dekomposisi ini mengidentifikasi masalah. Jadi sudah disinkronkan antara karakteristik dari CT dengan indikator pada keterampilan berpikir kritis. Kemudian pada tahap algoritma, siswa sudah mampu merancang dengan baik prosedur eksperimennya, dapat menentukan variabel, ya walaupun mungkin di awal ada sedikit, ya kadang anak-anak ya Bapak Ibu yang ada siswa kita kadang ada sedikit rasa ingin tahu yang berlebihan sehingga mereka mencoba variabel-variabel yang berbeda, tapi itu tidak masalah. Kemudian siswa mampu mengoptimalkan keterampilan berpikir kritisnya dalam merencanakan dan menilai desain eksperimen. Nah, ini untuk indikator dari berpikir kritisnya. Kemudian siswa mampu menumbuhkan pikiran terbuka dan mencoba beberapa alternatif eksperimen. Seperti yang tadi saya sampaikan, karena modul yang kami gunakan itu memberikan ruang mereka untuk melakukan sesuai dengan rancangan mereka, maka mereka jadi open minded. Oh iya ya, mungkin bisa seperti ini, bisa seperti itu. Nah, itu memang harapan dari keterampilan berpikir kritis yang akan dibangun. Yang ketiga, karakteristik yang ketiga dari CT-nya yaitu pattern recognition. Nah, pada saat tahap ini memang ada sedikit yang harus ditingkatkan, ada yang lebih ditingkatkan. Jadi siswa belum di pertemuan pertama dan kedua itu siswa belum mampu, mereka mampu membuat pola dalam bentuk tabel, namun belum mampu untuk membuat dalam bentuk grafik. Jadi masih ada beberapa siswa yang berpak kelompok maksud saya yang grafiknya belum sesuai. Nah, pada tahap ini saya mengkombinasikan dengan kemampuan TIK mereka menggunakan Microsoft Excel. Nah, itu beberapa siswa juga belum bisa. Nah, jadi ini masih butuh bimbingan lagi di tahap ini untuk kedepannya. Pada tahap ini keterampilan berpikir kritis yang dibangun itu mendapatkan informasi yang baik dari data percobaan sehingga mereka mampu menganalisis kecenderungan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, setelah pertemuan kedua dan ketiga, jadi di pertemuan ketiga dan keempat itu siswa sudah mulai meningkat kemampuan untuk pattern recognition-nya. Jadi mereka sudah bisa membuat grafik dengan baik sesuai dengan data yang mereka punya.
Nah, di kegiatan abstraksi ini juga ada masih ada satu kelompok yang belum bisa menyimpulkan dan menghubungkan antara hasil yang mereka peroleh, data eksperimen yang mereka peroleh dengan teori yang ada gitu. Namun secara keseluruhan mereka sudah bagus. Nah, ini hanya sebagian kecil yang saya sampaikan. Jadi siswa mampu menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan baik. Kemudian mereka mampu menghubungkan faktor-faktor tersebut dengan teori tumbukan sesuai dengan yang ada gitu. Nah, kesimpulannya yang pertama, pembelajaran integrasi computational thinking pada materi laju reaksi menunjukkan perkembangan yang baik. Saya memilih istilah perkembangan yang baik karena harapannya nanti masih akan terus ditingkatkan untuk kemampuan menggunakan computational thinking-nya. Kemudian empat pilar dari CT-nya sudah terlaksana dengan baik. Keterampilan berpikir kritis siswa menunjukkan peningkatan yang signifikan pada penguasaan materi laju reaksi. Diperoleh tadi rata-rata yang luar biasa, 98,46, itu sudah kategorinya sangat baik. Demikian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Septian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Septian, saya mau izin share dulu video mungkin sebelum ke materi, ke pemateri selanjutnya. Oke, masih ada 3 menit lagi. Siap. Videonya hanya 2 menit Pak Septian. Bapak Ibu, saya membuat video pembelajaran ini untuk memberikan gambaran ke Bapak Ibu seperti apa sih kegiatannya di kelas saya gitu. Pak Septian, ada suaranya tidak ya? Belum di play. Oh, belum di play. Oh ya. Ya. Sudah ada, Pak? Ada, Pak? Belum, tidak terdengar. Oh, tidak terdengar. Di mana ya Pak Septian biar suaranya kedengaran keluar? Kalau seperti ini tidak ada juga Pak. Coba saya stop share dulu. Saya ulang share Pak. Share-nya dengan share audio. Oh, share dengan audionya ya, Mbak. Bentar ya, Pak. Share. Ada enggak, Pak? Enggak ada, Ibu. Enggak ada, Pak. Tidak ada. Oh, tidak ada. Ya. Ada enggak, Pak? Enggak ada. Belum ada. Oh, belum ada. Pembelajaran integrasi computational thinking pada materi laju reaksi. Selamat menyaksikan. Belum ada Pak Septian? Sudah muncul Bu Nani. Sudah terdengar. Ya, suaranya ada? Ada. Ada Bu, suaranya ada. Makasih Pak.
Pak Septian. Baik, terima kasih Ibu Nani paparannya. Lanjut kepada tender yang ketiga. Sebelumnya Ibu dan Bapak, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan dicatat, kemudian nanti bisa langsung ditanyakan secara langsung, atau bahkan bisa menuliskan di kolom chat untuk pertanyaan. Kita masuk pada presenter yang ketiga, yang akan disampaikan oleh Ibu Sudah. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Septian dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, karena hari ini kami sedang panen raya P5, jadi mungkin nanti ada suara-suara gamelan di luar sana. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada yang terganggu ya. Selanjutnya, Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya bersyukur sekali hari ini bisa bersama Bapak Ibu yang luar biasa dalam acara hari ini yang bisa diadakan oleh SIKIS. Di sini saya share screen dulu Pak. Sampun terlihat nggih? Terlihat Bu, tapi belum slide show. Terima kasih Pak. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa judul saya yaitu Pengaruh STEM PJBL dengan Flip Classroom dalam Pecahan Masalah. Saya Sri Indah dari SD Becari. Untuk korespondensinya ada di FB, IG, dan juga nomor teleponnya itu. Selanjutnya, latar belakang dari judul yang saya pilih, yaitu yang pertama, adanya perubahan kegiatan pembelajaran dari daring ke luring. Jadi sebelum ini, memang kita mengalami pandemi COVID kemarin, itu jadi anak-anak banyak yang daring, sehingga anak-anak itu sudah selalu memakai gadget. Jadi apabila pembelajaran di sekolah tiba-tiba diputus tidak memakai gadget, tentu mereka akan curi-curi kesempatan untuk menggunakan gadget untuk bermain game. Karena ini terjadi pada murid saya, bahwa ketika orang tuanya tidur, dia nyuri HP-nya lalu dipakai untuk nge-game semalam suntuk. Nah, hal ini harus kita antisipasi, karena pasti siangnya di sekolah mereka akan ngantuk seperti itu. Di pandemi, maka banyak sekali sampah masker sekali pakai yang buang sembarangan dan lain sebagainya. Kemudian banyak sekali kalau di tempat kami itu sampah kain perca batik di Kabupaten Bantul, karena memang perkembangan kain di Bantul di tempat kami itu sudah sangat berkembang ya, sudah terkenal. Kalau ke Bantul mampir ke Batik Imogiri atau ke Batik Panda itu sudah banyak sekali yang memproduksi sekarang. Kemudian kemampuan siswa terutama kreativitas dan pemecahan masalah belum optimal. Kegiatan pembelajaran yang bersifat daring tentu kegiatan pembelajaran itu kurang, interaksinya kurang optimal. Kemudian penggunaan gadget selama daring tadi, kemudian pembelajaran berbasis proyek belum digabungkan dengan disiplin ilmu yang lain. Jadi selama ini gurunya taunya kalau proyek ya proyek aja, nggak perlu kita menggabungkan dengan kegiatan pembelajaran model-model yang lain. Kemudian ini rumusan masalahnya, yaitu bagaimana pengaruhnya terhadap bagaimana pengaruh model STEM PJBL dengan desain flip classroom itu untuk dapat kreativitas dan pemecahan masalah. Kedepannya bahwa ini bisa diaplikasikan untuk guru-guru SD, kemudian dapat diadaptasi dengan menyesuaikan tahap materi yang disampaikan. Kemudian tujuannya yaitu memperoleh bukti bahwa adanya pengaruh model STEM PJBL berbasis dengan desain classroom ini dalam meningkatkan kreativitas dan pemecahan masalah. Di sini kemudian kerangka berpikir saya yaitu pada masa pondok harus belajar secara daring dan luring, kemudian pelaksanaan kurikulum pendidikan diserahkan
kepada sekolah. Tantangan abad 21 menuntut sekolah mengembangkan kecakapan 4C. Kemudian maka dari masalah itu timbul pemikiran bahwa kegiatan pembelajaran yang sesuai selama masa pandemi dapat mengaktifkan siswa memenuhi tuntutan abad 21 dan dapat menggabungkan berbagai mata pelajaran. Kemudian yang dilakukan yaitu kita analisis TEM, PJBL, kemudian flip classroom, kemudian potensi kain yang ada di sekitar kami, kemudian adanya masalah masker sekali pakai. Kenapa kami memilih masalah masker sekali pakai? Karena memang desain untuk sekolah dasar kan bisa kita gurunya yang mendesain. Jadi artinya kita sesuaikan dengan temanya. Karena temanya udara pernafasan, maka kita sesuaikan. Kemudian tujuannya yaitu kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah dapat meningkat. Kajian teorinya ada banyak sekali. Saya ambil bukunya dari Baibi ini. Kemudian yang saya ambil yaitu bahwa STEM itu menggabungkan beberapa disiplin materi yang tentu saja itu cocok, di mana bahwa pembelajaran untuk saat ini kita tidak bisa ujuk-ujuk anak di kelas 3 yang kelas 1 dan kelas 2-nya itu misalnya dilakukan secara daring dan kurang paham, ujuk-ujuk di kelas 3-nya ada ujian yang menggabungkan materi dari kelas 1 dan kelas 2 itu juga lucu. Maka STEM ini menurut saya cocok untuk penguasaan materi dan mata pelajaran tertentu dapat optimal. Dan sesuai dengan tuntutan P5, mandiri, kolaborasi. Itu jadi di STEM itu ada pemahaman kerjasama, meskipun kerjasama untuk siswa sekolah dasar itu juga perlu kita pikirkan antara kelompok satu dan kelompok yang lain kemampuannya bagaimana, itu harus kita pikirkan. Karena bisa jadi kegiatan kelompok yang kita buat itu nanti gagal aplikasinya, karena mungkin ada beberapa kelompok yang tidak bisa terfasilitasi dengan optimal. Kemudian tahapan project based learning-nya yaitu adanya masalah esensial, perencanaan, penjadwalan, pemantauan, penilaian, dan evaluasi. Kemudian STEM PJBL-nya seperti itu, inovasi pembelajaran yang mendorong pembelajaran sains. Ini menurut Mama Hid, berdasarkan yang telah disampaikan, maka kegiatan STEM PJBL dapat dilaksanakan sesuai dengan EDP yang dilakukan dengan pemberian masalah, menentukan penyebab masalah, menemukan solusi permasalahan berdasarkan analisis, menemukan cara terbaik menyelesaikan masalah dengan diskusi dan mendesain suatu produk, mengetes produk, mengevaluasi, mendesain ulang, dan mengkomunikasikan. Kemudian kalau untuk teorinya flip, jadi kelas terbalik, bahwa tugas rumah tidak dilakukan di rumah namun dilakukan di kelas. Kenapa saya memilih desainnya dengan flip? Karena tidak mungkin semua materi pengayaan yang kita ingin berikan untuk mendukung proyek STEM ini kita sampaikan di kelas, karena waktunya juga terbatas. Jadi untuk pembelajaran di kelas diberikan sebuah materi, sedikit materi, kemudian guru menugaskan siswa untuk mencari tahu sendiri kelanjutan materi tersebut. Baru hari berikutnya kita samakan persepsi apa yang terjadi dengan masalah yang kita sampaikan. Kemudian bahwa prinsip keterhubungan STEM PJBL dengan flipped classroom dapat dilaksanakan pada siswa sekolah dasar yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi saya mengambil STEM PJBL, kenapa cocok? Karena dari teori ini bahwa ini bisa diaplikasikan di sekolah dasar. Selanjutnya, kreativitas sering disandingkan dengan kemampuan berpikir kreatif. Nah, kreativitas ini yang saya gunakan yaitu tahap fluency, flexibility, originality, dan elaborasi. Jadi yang saya kembangkan, saya menggunakan teori ini karena sudah banyak yang pakai. Karena di sini penelitian saya bukan pengembangan, jadi saya menggunakan instrumen dan
memvalidasinya berdasarkan instrumen yang sudah ada, hanya saya modifikasi dan disesuaikan dengan sekolah kami. Kemudian kreativitas dapat dinilai dengan memberikan tugas yang berdasarkan topik yang disajikan. Jadi karena topik yang saya sajikan itu adalah masalah-masalah sampah, masalah-masalah udara pernafasan, maka tentu soal evaluasi saya menggunakan materi-materi tersebut. Kemudian, kemampuan pemecahan masalah merupakan suatu proses mencari dan menemukan jawaban terbaik terhadap sesuatu yang belum diketahui. Jadi, ketika siswa diberi sebuah masalah, rasa ingin tahunya tentu akan sangat tinggi. Nah, hal ini menjadikan kenapa dia juga diharapkan dengan STEM ini bisa meningkat kemampuan pemecahan masalahnya. Kemudian saya menggunakan tiga penelitian yang relevan. Yang pertama dari Lukintawati, yang kedua dari Tong Sri, dan yang ketiga dari Mamahit. Selanjutnya, analisis selanjutnya adalah saya menganalisis KD. Kemudian saya membagi materi STEM, mana yang masuk sains, mana yang masuk teknologinya, mana yang masuk engineeringnya, dan mana yang masuk matematiknya. Dari sains faktualnya yaitu udara masuk melalui organ pernafasan. Konsepnya bahwa dengan organ yang sama, udara yang disaring oleh rambut hidung masih mengandung beberapa bakteri dan virus. Proseduralnya, cara mencegah virus masuk adalah menggunakan masker. Metakognisinya, masker sekali pakai menimbulkan sampah baru, pemanfaatan kaca untuk masker. Kemudian teknologinya, saya harapkan nanti anak-anak itu tahu bahwa masker itu tidak hanya satu lapis, tapi dibuat dari beberapa lapis yang tentu bahannya, kalau yang masker yang beli itu berbeda dengan kalau kita memakai kain. Kemudian alat membuat masker, internet untuk mencari informasi terkait pembuatan masker, kemudian telepon pintar untuk membuat laporan. Engineering-nya merancang masker kain yang baik, kemudian membuat masker kain yang nyaman digunakan dan desain motif yang menarik, merancang masker kain dengan kain perca, membuat masker kain dengan memberikan ukuran yang sesuai, mengevaluasi hasil pekerjaan, merancang ulang jika diperlukan berdasarkan hasil evaluasi. Kemudian matematikanya menggunakan alat ukur, yang kedua menghitung panjang lebar dan tebal masker, menghitung luasan kain yang digunakan, menentukan panjang tali yang sesuai dengan bentuk wajahnya, menghitung jumlah kain yang diperlukan, menghitung biaya benang, kain, jarum, dan alat lainnya untuk membuat masker. Tahapan kegiatan keseluruhan yang pertama, jadi ini desain inti dari desain flip classroom saya yang saya padukan dengan STEM PJPR, yaitu kegiatan pemberian materi awal. Di awal siswa diberikan pancingan materi. Kemudian guru memberikan peserta didik tugas di rumah. Kemudian hari berikutnya dilakukan diskusi menyamakan persepsi. Peserta didik diberi permasalahan untuk digali lebih dalam. Jadi diberi masalah lagi, pulang, belajar lagi, mencari tahu tentang produk masker. Dari penugasan guru tadi, kemudian kegiatan inti dari STEM PJBL-nya dilaksanakan di sekolah, karena tentu prosesnya harus kita awasi, kemudian mendapat produk akhir. Ini adalah inti dari kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan selama 8 hari program rencana pembelajaran saya. Kemudian metode penelitian saya, subjek siswanya berjumlah 21, kelas 5. Jenisnya saya pereksperimen karena saya hanya menggunakan satu kelas. Saya tidak punya kelas pembanding, jadi yang saya bandingkan hanya skor pretest dan posttestnya. Kemudian waktunya tentu dari tahap persiapan sampai akhir Mei sampai Oktober. Teknik pengumpulan datanya tes, jadi saya membuat instrumen tes untuk mengambil skor kreativitas dan skor pemecahan masalah. Kemudian untuk observasinya digunakan untuk kepada teman sejawat saya untuk observasi kegiatan saya. Selain itu juga saya itu sampai ke Jogja. Terlempar nih Ibu Sri-nya.
Sepertinya iya, Bapak. Mohon iya. Maaf, saya hilang ya. Menghilang, Ibu. Lagi, Pak. Ya, di share screen lagi, Bu. Sudah kembali lagi ya. Sudah kembali, siap, tapi share screen belum. Sudah. Ya, belum. Oke. Sampai di sini tadi, kemudian teknik pengumpulan datanya tadi saya menggunakan tes, kemudian dan juga observasi, di mana saya meminta tolong teman sejawat saya untuk membantu mengamati kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian instrumennya tentu soal tes dan lembar observasi. Di soal tes ini saya juga menganalisis keterbatasan urgen untuk tes yang sudah ada, istilahnya sudah pernah digunakan orang, itu tidak masalah, tetapi kan perlu saya sesuaikan dengan sekolah saya. Jadi di sini soal saya sudah divalidasi kembali dan juga keterbacaannya oleh teman sejawat saya. Kemudian lembar observasinya juga ada masukan kemarin dari Bu Ida bahwa ada tambahan yang perlu diobservasi terkait dengan kelompoknya. Jadi pembagian kelompoknya itu seperti apa? Kita perlu membuat, ternyata saat pelaksanaan kita itu perlu membuat sebuah skor penilaian yang sederhana. Jadi ketika kita membuat grup di kelas itu kita perlu membuat tabel penilaian yang sederhana, di mana siswa yang ada di atas di garis lurus normal keikutsertaan dan mana siswa yang di bawah. Nah, oh ternyata memang penilaian seperti itu sangat nyaman dipakai, tidak perlu kita langsung ujung-ujung men-skor dia 3, 4, 2, itu kelamaan kalau kita jadi guru kelas. Jadi ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita bisa mengobservasinya dengan itu, catatan-catatan kecil seperti itu. Jadi mana siswa yang ada di garis lurus kenormalan kegiatan di bawah dan di atas. Kalau siswa yang di bawah, tentu kita usahakan untuk naik satu level di atasnya. Itu seperti itu. Kemudian, validasi instrumen kemarin juga saya dikritisi tentang revisi bagian rubrikan skoran. Jadi ketika kita membuat sebuah soal, tentu rubrik skoran kita itu harus jelas di mana skor 4, di mana skor 3, di mana skor 2, di mana skor 1. Kemudian tentu ternyata ada redaksi pertanyaan yang terlalu panjang, karena kami di sekolah dasar ada batasan suku kata dan kalimat yang kita gunakan di dalam sebuah, jadi memang kita harus berhati-hati. Karena tadi dari dua yang sebelumnya kan SMA semua, kalau SMA semua kan tentu sudah pinter-pinter ya, ternyata kalau di sekolah dasar tadi dalam sebuah kalimat. Kemudian analisis datanya saya menggunakan SPSS, uji normalitas, homogenitas, gen pasangan, dan gen score. Dengan refleksi, siswa diberikan permasalahan belajar di rumah terkait terkait dengan pencemaran limbah dan juga polusi udara yang ada di sekitar. Selanjutnya, dari video tersebut, siswa diberikan kegiatan yang mendukung kegiatan berpikir untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi kegiatan berpikir ini dilakukan di rumah karena siswa diminta untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang permasalahan yang diberikan. Maunya guru itu di pagi harinya siswa sudah memiliki bekal pengetahuan sehingga tinggal menyampaikan persepsi. Kemudian tahap kedua dari STEM-nya yaitu riset, siswa diskusi dalam kelompoknya secara daring melalui grup yang telah dibuat, kemudian setiap angkat mencari tambahan referensi lain. Di dalam kelas, siswa kembali berdiskusi terkait permasalahan yang muncul dengan diberikan lembar kerja untuk proyek membuat masker. Nah, jadi LKPD-nya ini sudah lengkap, Bapak-Ibu. Ada proses analisisnya, jadi di situ diberi permasalahan, kemudian siswa diminta menganalisis permasalahan yang muncul, kemudian siswa diminta untuk mendesain produk, bahan-bahan yang diberikan, sampai nanti tahap redesign dan tahap mengkomunikasikan atau mempresentasikan di depan kelas ataupun di media yang lain. Kemudian tahap discovery-nya sesuai dengan kriteria LKPD untuk
proses siswa mendesain produk, siswa mendesain mendesain dengan mengikuti langkah-langkah membuat masker, biaya yang dibutuhkan, dan kemampuan masker dalam menahan udara kotor yang masuk. Siswa membuat ukuran yang sesuai dengan kriteria. Bagaimana aplikasinya? Siswa dalam kelompoknya menguji masker yang dibuat, hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki desain, kemudian masker yang dibuat juga diuji kenyamanan pemakaiannya sehingga jika kurang nyaman perlu perbaikan, dan jika masih udara masih mudah untuk menembusnya juga ada dilakukan perbaikan. Kemudian mengkomunikasikan, siswa mempresentasikan hasil pembuatan masker di dalam kelas. Selanjutnya penugasannya membuat poster secara digital. Uji prasyaratnya memenuhi, data pemecahan masalahnya juga memenuhi. Menurut teori yang saya baca, memang kalau kita hanya menggunakan satu kelas dengan jumlah siswa yang sama, uji homogenitas itu tidak diperlukan, kecuali kalau memang jumlah siswanya berbeda dari kontrol dan eksperimen, dari subjek yang berbeda, itu bisa. Tetapi untuk meyakinkan diri saya, apakah ini homogen? Ya, ternyata memang homogen. Karena dilihat dari nilai signifikansi, semuanya lebih dari 0,05. Artinya data berdistribusi normal dan homogen. Kemudian untuk uji T-nya, kreativitas dan pemecahan masalahnya, nilai signifikansinya 0,00, artinya ada beda antara data sebelum pretest dan post-test. Kemudian N-gain-nya, nah di sini saya yang menemui kendala, kenapa tadi di uji T itu tinggi, ada beda tetapi N-gain-nya tidak terlalu tinggi. Di sini hanya pada taraf sedang, sedangkan taraf rendah itu di bawah 0,3. Artinya dia hanya 0,13 poin di atas kriteria rendah. Kemudian kalau untuk pemecahan masalahnya juga 0,5 ada di kriteria sedang. Nah, di sini ternyata setelah saya lihat di kreativitas ada beberapa peserta didik saya atau siswa saya itu yang memiliki nilai gain yang rendah, yaitu di siswa dengan kode AAN yaitu hanya 0,22, kemudian dengan siswa dengan kode ZS itu 0,29. Jadi dua siswa ini memiliki gain yang rendah. Nah, di atasnya disusul ANBR itu hanya 0,30 juga, kemudian 0,31, nolkannya itu tidak terlalu tinggi dari skor awal seperti itu. Nah, permasalahan yang muncul setelah diselidiki dari hasil observasi, ternyata AAN ini cenderung kalah di dalam grupnya. Artinya kontribusinya di dalam grup dia tidak terlalu bagus. Dari hasil observasi dapat dilihat bahwa dalam satu kelompoknya itu ada anak-anak yang lebih dominan. Jadi anak ini ternyata hanya seperti unul itu apa ya? Ya seperti hanya ngikut-ngikut saja seperti itu. Yang kedua juga seperti itu. ZS ini ternyata setelah diamati dia seperti terkagum-kagum dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan, karena memang belum banyak dilakukan, karena memang kalau kemarin PJBL saja atau PBL saja seperti itu belum digabungkan. Jadi ketika diminta ke ruang lab komputer untuk mencari tahu lebih dalam, juga anak-anak ini yang ZS ini cenderung malah kagum dengan tampilan-tampilan yang ada di web yang disarankan oleh guru untuk dibuka seperti itu. Jadi kenapa bisa begitu? Karena memang tempat kami gadget ada di sekolah kami, maksudnya ketika ada kegiatan ANBK. Jadi ketika guru kelas awal-awal menggunakan laptop komputer, tentu anak-anak itu banyak yang terkagum-kagum seperti itu. Jadi ternyata masalahnya bisa jadi seperti itu, metode baru, model baru jika diterapkan, ada anak-anak yang memang cenderung masih meraba-raba apa ya yang mau dilakukan. Guru-gurunya biasanya enggak gini kok, pakai gini. Nah, jadi kita juga perlu mempertimbangkan seperti itu. Artinya guru perlu menggunakan teknik-teknik seperti ini sesering mungkin yang menyenangkan bagi siswa seperti itu. Kalau memang
penggabungan ini belum optimal, maka kita harus sering mengupayakan bolong-bolongnya di mana. Lalu untuk kegiatan diskusi, ketika ada memang anak yang dominan, ada anak-anak yang di bawah, itu kita perlu, sekarang kalau kita baca teori diferensiasi, layanan diferensiasi, mungkin kita bisa cobakan Bapak-Ibu bahwa kelompok seperti ini kita satukan anak-anak yang memiliki kemampuan tinggi yang tidak perlu bantuan dan anak-anak yang memiliki kemampuan yang rendah yang perlu bantuan. Jadi LKPD-nya ke depannya insya Allah perbaikan untuk saya juga akan disesuaikan dengan kemampuan siswa seperti itu. Jadi untuk kemampuan siswa yang di atas rata-rata bisa jadi permasalahan yang kita berikan itu lebih tinggi seperti itu. Jadi ternyata ada anak yang tidak dominan itu kalah di dalam kelompoknya. Mungkin itu yang menyebabkan hasilnya rendah. Untuk pemecahan masalah itu tidak ada yang rendah gennya. Jadi semuanya sedang. Artinya karena memang kreativitas itu tidak instan bisa kita tingkatkan. Ada beberapa teori yang mengatakan bahwa kreativitas itu tidak bisa instan kita tingkatkan kepada siswa karena ada banyak kegiatan yang perlu kita latihkan, banyak kegiatan yang perlu kita lakukan, kemudian banyak masukan-masukan atau banyak apa namanya itu pancingan-pancing kreatif. Artinya kalau kita ingin anak kreatif, tentu pertanyaan-pertanyaan kita juga harus mengundang kegiatan kreatif seperti itu. Kemudian ini kesimpulannya bahwa memang ada beda meskipun tidak terlalu tinggi tadi. Tidak masalah karena memang tidak masalah, hasilnya tidak terlalu tinggi, tapi memang kedepannya mungkin ada banyak catatan-catatan yang bolong-bolong tadi, kita perlu perbaiki, semoga kedepannya bisa lebih baik. Kemudian sarannya, ya semoga ini bisa menjadi salah satu kegiatan pembelajaran. Oh, kalau saya sudah saya upload video STEM PJBL ini di channel YouTube saya, nanti Bapak-Ibu bisa lihat di sana saja. Jadi apa namanya sudah saya upload sejak bulan lalu kayaknya seperti itu sudah saya sesuaikan tahapan STEM PJBL-nya di sana sudah jelas di mana risetnya di mana discovery-nya mana kegiatannya seperti ini anak-anak memanfaatkan lab komputer untuk menambah informasi dari permasalahan yang disampaikan. Kemudian ini tahap apa namanya penyamaan persepsi. Kenapa saya duduk bersamaan? Kenapa saya tidak berdiri? Karena kalau saya pernah mendapat ilmu yang seorang dosen saya yang katakan posisi duduk yang sama dengan anak-anak itu anak-anak merasa nyaman dan terlayani. Jadi saya lebih suka ketika diskusi kelompok dengan duduk pun saya mengambil kursi biar seperti itu untuk menerangkan setiap kelompok ya, bukan klasikal seperti itu. Jadi di sini saya senang dengan prinsip yang ini. Menurut saya juga nyaman dan saya bisa lebih dekat dengan anak-anak. Nah di sini foto kegiatannya tadi. Di sini siswa mendesain masker yang akan dipakai. Yang akan dibuat maksudnya, kemudian ini produknya. Jadi kenapa kok kain beneran kain? Ya, saya memang menyediakan kain, saya menyediakan benang, saya menyediakan jarum, saya menyediakan lem tembak, dan saya menyediakan semuanya. Siswa boleh memilih yang mana yang mau dipakai, bebas. Jadi ada biayanya, mau pakai tembak biayanya sendiri, mau pakai jarum biayanya sendiri. Terus kemudian kenapa jarum-jarum itu berbahaya ya untuk sekolah dasar? Karena memang sudah ada prasyaratnya. Jadi di awal pembelajaran itu anak-anak sudah dilatihkan untuk membuat keterampilan. Jadi membuat mainan kecil-kecil dari kain perca seperti itu sudah anak-anak sudah melakukan itu. Kemudian dari awal sudah ada perjanjian bahwa ketika jarum ini kan benda tajam. Maka ketika sampai ada yang teledor dan menusukkan jarum kepada temannya, maka itu ada punishment tersendiri seperti itu. Jadi anak-anak kalau ingin ikut pembelajaran
harus ikut aturan seperti itu karena kita menggunakan benda tajam ya, seperti gunting dan kayak jadi anak-anak di sini sudah seperti itu. Kemudian nah di sini dia memilih sendiri, belanja sendiri apa sih yang mau dipakai. Kain motif yang mana yang mau dipakai. Kemudian mereka juga menyampaikan alasan, saya pilih ini Bu karena motifnya bagus, warnanya bagus, karena di rumah punya kain batik yang seperti ini dan lain sebagainya. Jadi itu memang jawaban sederhana anak-anak sekolah dasar ya. Nah di sini setelah siswa membuat, kemudian mereka menguji. Di sini ada lilin, dililin. Nah kemudian menguji ini, jadi ini masih produk mentah, belum kemudian mereka menguji apakah ada udara yang sampai lolos atau apakah lilinnya itu apinya bergerak-gerak atau bagaimana. Nah di sini mereka memikirkan, jadi ini anggota kelompok mereka. Mereka memikirkan, oh kok seperti ini, oh kok seperti ini. Lah di belakang itu anak-anak yang belum dapat giliran untuk mencoba ini, itu mereka sudah memperbaiki maskernya. Oh masker kayak gitu salah, ini anu ini harus diperbaiki karena nanti udaranya bocor dan lain sebagainya. Nah jadi dari melihat mereka itu sudah, oh ini salah, belum mau saya uji dulu. Nah sampai ada siswa yang kelompok yang seperti itu. Tapi ada juga satu kelompok yang sudah lolos, artinya dari uji ini tanpa perbaikan dia sudah lolos, hanya tinggal merapikan saja redesignnya seperti itu. Jadi tapi hanya satu kelompok dari 5 kelompok itu, hanya satu kelompok yang sukses. Maksud saya apa dari kegiatan membahas seperti ini, bahwa saya ingin menemukan kesimpulan bahwa siswa saya harus tahu masker seperti apa sih yang nyaman, itu bentuknya seperti apa. Nah, mereka sudah sampai pada pemikiran bahwa oh ternyata masker yang bagus itu yang sudah teruji, kata murid saya seperti itu. Oh iya bagus. Selain itu harus yang nyaman. Jadi kain bahannya harus nyaman, tidak kasar seperti itu. Sampai seperti itu karena memang kain yang saya sediakan bahannya macam-macam. Mereka mencoba ke wajah mereka bahwa oh ternyata ini kasar di wajah, oh ini lembut di wajah. Akhirnya mereka bisa memilih seperti itu. Nah ini mereka tahap meredesain. Tadi ini gagal karena nggak tahu kemarin kenapa ini gagal. Dia hanya senyum-senyum, tapi ternyata dia sudah menuliskan kenapa ini gagal. Ternyata lapisannya hanya satu dan kainnya yang dipilih itu terlalu tipis, jadi banyak udara yang lolos. Menyusun presentasi, jadi mereka membuat presentasi dari kegiatan diskusi yang dilakukan. Saya hanya menyediakan kertas, silahkan disusun sendiri presentasinya mau seperti apa, dan mereka menempelkan apa saja yang perlu ditempelkan, seperti itu. Nah, untuk yang pink ini menurutnya adalah ini rancangan produk awalnya. Ya, jadi dari kertas dipola, kemudian tadi dipotongkan di atas kainnya. Nah, ini kertas pola ini ditempelkan sebagai perencanaan awal. Nah, kemudian di sini siswa presentasi. Nah, dari siswa presentasi ini dari kelompok ini ada yang menemukan bahwa ada yang memberikan masukan bahwa maskermu bentuknya kok seperti ini. Nah, jadi sampai ada ketemu satu kelompok bahwa oh ternyata membuat masker yang bengkong itu nyaman ya Bu, seperti itu. Jadi mereka ketemu akhirnya bagaimana membuat desain masker yang bengkong. Jadi apakah dibuat melengkungnya itu seperti apa sih? Nah, sampai seperti itu. Bisa menemukan seperti itu. Terima kasih. Itu saja Pak Septian. Mohon maaf suaranya sedang serak-serak basah. Baik, terima kasih kita atas paparannya. Baik Bapak Ibu, kita mendengarkan bersama, tiga presenter sudah menampilkan dan menyampaikan hasil penelitiannya terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan. Ibu Ayub tadi berbicara tentang computational thinking, menyusun KBM, mengembangkan UKBM, bagaimana bisa meningkatkan keterampilan berpikir komputasi. Jadi Bu Nani tadi berbicara tentang pembelajaran yang terintegrasi computational thinking, namun keterampilan berpikir kritis. Sedangkan Bu Sri Indah berbicara tentang STEM,
di mana yang pembelajaran STEM ini diimplementasikan di SD untuk meningkatkan kreativitas dan pemecahan masalah. Ibu dan Bapak dipersilakan, saya akan buka sesi pertama untuk 3 orang penanya. Kepada Ibu dan Bapak, jika ingin bertanya secara langsung dipersilakan langsung raise hand saja, nanti akan saya menyampaikan pertanyaan secara langsung. Dipersilakan Ibu dan Bapak. Jika tidak ada, nanti bisa boleh di chat juga di kolom chat, bisa menyampaikan pertanyaannya. Langsung ditujukan kepada siapa? Apakah kepada Ibu Ayu, kepada Ibu Naning, dan kepada Ibu Sri Indah? Ini Ibu Bapak, sebagai informasi saja, bahwa tadi juga disampaikan oleh Ibu Direktur bahwa ibu-ibu yang telah menampilkan presentasinya merupakan salah 3 dari beberapa peserta yang mengikuti kegiatan di Jamek Tapi Science. Mulai dari penyusunan proposal sampai akhir adalah bagaimana menyusun artikel ilmiah yang kemudian bisa dipublikasikan tentunya artikel ilmiahnya. Jadi ada beberapa peserta yang mengikuti kegiatan, namun memang tidak bisa semua peserta untuk presentasi. Untuk sesi ini ada 3 orang peserta, Ibu Nanding, Ibu Sri Indah, dan Ibu Ayu. Ada beberapa tema yang kemudian juga menjadi fokus kajian di kegiatan penelitian pendidikan IPA ini. Selain tadi sudah disampaikan, ada computational thinking, Ibu Ayu dan Ibu Nanding mengambil tema computational thinking. Kemudian ada STEM yang diambil oleh Ibu Serinda, kemudian ada tentang lingkungan yang insya Allah besok juga akan ditampilkan oleh Ibu ini insya Allah, dan kemudian juga ada tentang media. Jadi ada beberapa tema yang kemudian diangkat, kemudian itu juga menjadi satu bahan untuk para guru bisa mengembangkan keterampilan melakukan penelitian dalam proses pembelajaran, terutama pembelajaran IPA, baik itu SD, SMP, kegiatan ini juga bukan kegiatan yang pertama sebenarnya, sudah Bapak, kajian penelitian ini sudah berlangsung lama karena kami juga bergerak di bidang itu tentunya begitu. Jadi kami juga membina bagaimana para guru bisa meningkatkan kemampuannya untuk bisa membuat satu penelitian, karena guru juga sebagai peneliti tentunya. Jadi pembelajaran juga tidak hanya sekedar membelajarkan materi saja kepada siswa, namun juga perlu ada kajian-kajian, dan kita juga tentu harus bisa update tentang pembelajaran-pembelajaran IPA tentunya. Jangan sampai pembelajaran yang dilakukan itu hanya sebatas menyampaikan materi saja, tapi juga diharapkan melalui pembelajaran IPA yang kita lakukan, kita bisa meningkatkan dan bisa menumbuh kembangkan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh siswa, agar mereka betul-betul bisa survive di masa yang akan datang. Mungkin boleh bisa, kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan saja langsung raise hand Ibu dan Bapak. Jadi saya hanya menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu. Boleh siapa? Assalamualaikum, Mas. Oh, Waalaikumsalam. Oh, Pak Triyono ya? Ya, saya. Oh ya, Pak Triyono. Pak Triyono, dulu juga saya pernah ketemu sama Bu Indarwati di Wonosobo, Kejajar. Okay. Ya. Terima kasih, Mas, untuk sedikit yang dari materi 1, 2, 3 buat saya itu sangat sangat menarik. Ini sudah, kalau seandainya nanti guru-guru bisa melakukan itu semua, insya Allah ini para murid bisa melakukan kemajuan yang sangat pesat. Tapi yang perlu saya garis bawahi bahwa saya kan guru SD. Saya guru SD, terutama seandainya saya menjalankan di materi yang pertama dan kedua, ini juga perlu bimbingan yang khusus. Karena kalau cuman seperti ini, kalau nggak salah ya kurang masuk lah. Buat saya kurang masuk. Terus untuk yang ketiganya, untuk materi ketiga,
itu buat saya insya Allah saya juga mempraktekkan di sekolahan. Itu kemarin kita pelatihan IUA sama SEMIU kan pernah kerjasama, ini pernah kerjasama di Kecamatan Kejajar, selesai baru kemarin bulan, kalau nggak salah bulan Juli, selesai bulan Juli, Bu Tanti yang menyampaikan sama Bu Popi yang sangat luar biasa buat kami di Kecamatan Kejajar ini. Alhamdulillah kami sudah mempraktekkan apa yang dipraktekkan sama Ibu yang moderator yang ketiga. Mohon maaf, Bu siapa? Ibu Sri Indah. Bu Sri Indah, nah itu. Tapi untuk materi saya kemarin pembuatan seperti apa ya, es goyang. Nah, es goyang ini ternyata yang kami lakukan di SD Kejajar untuk anak-anak terutama kelas 4 sesuai dengan kurikulum Merdeka P5 ini untuk mengarahkan anak-anak bagaimana mereka tidak cuma menyerap materi, tapi bagaimana mereka langsung praktek untuk melaksanakan kegiatan. Nah ini mudah-mudahan dari pemaparan ibu-ibu yang sangat hebat ini menambah ilmu buat saya. Kalau bisa nanti kita sharing-sharing ya Mas, sharing-sharing biar saya tambah ilmunya untuk kegiatan yang saya laksanakan di sekolahan, khususnya untuk anak-anak SD. Karena baik, yang dituntut pemerintah juga anak SD itu tidak cuma menyerap materi, tapi mereka bisa mempraktekkan apa yang diberikan dari gurunya ke siswa. Katanya kan belajar sepanjang hayat. Nah, oke. Nah itu demikian Mas dari saya. Ini mohon maaf, terima kasih. Terima kasih Pak Triyono. Ya mungkin di tahun berapa saya juga ke Wonosobo juga, waktu 2018. Kalau nggak salah ketemu ya Mas. Iya di Kejajar itu betul. Kejajar ya. Waktu itu. Baik. Mungkin Ibu Naning dan Ibu Ayuk mau menanggapi tadi terkait dengan kalau computational thinking mungkin di SD itu sudah apa ya, ketinggian gitulah kalau Patreon itu dibilang gitu ya. Yeah. Ada gimana mungkin ada tips dan trik dari Ibu Naning dan Ibu Ayuk bagaimana menerapkan atau mengintegrasikan pembelajaran di SD agar bisa meningkatkan keterampilan berkomputer. Saya malah ingin coba ini Bu Naning. Ibu Naning. Makasih Bu Indah, monggo dicoba di Jogja, nanti saya main ke Jogja. Pak Tri, terima kasih Pak Tri responnya. Bu ya, Ayu, Bu. Saya dulu nggih. Takut keburu lupa Bu Ayu. Pak Tri, kalau sekolah Pak Tri sudah IKM atau belum? Sudah Bu, sudah. Sampun nggih. Tapi kan baru kelas 1 dan 4 ya. Yeah. Nah, yeah. Kalau merujuk pada kurikulum Merdeka, sebenarnya Siti ini sekarang sama Mas Menteri itu dipusatkannya justru di SD, Pak. Jadi, gitu ya. Yeah. Monggo, kebetulan saya di jenjang SMA, jadi belum menelaah lebih jauh, tapi sempat membaca beberapa, mendengarkan, menyimak, dan membaca beberapa informasi, ternyata Kementerian Pendidikan itu memfokuskan Siti ini di tahap di SD. Jadi sedang dibangun oleh pemerintah keterampilan berpikir computational thinking ini mulai dari SD. Karena itu memang butuh proses untuk menumbuhkan keterampilan berpikir komputasi ini. Nah, harapannya nanti di jenjang kami yang sudah SMA sudah mahir begitu nih Pak, harapannya gitu. Nah, bagaimana nih Bu Naning konkretnya kalau di SD masa iya mau pakai lab virtual, wah pasti ribet ya Pak, pasti ribet. Yeah, pasti kan agak susah, beda dengan Bu Indah tadi kan anak SD memang ya mainannya gitu, gunting, sambungkan gitu ya, itu pasti seru kalau anak SD. Nah, Siti itu mohon izin itu ada dua, bisa plug, bisa unplug. Jadi Pak Triyono atau Bu Indah atau Bapak Ibu yang lainnya yang ingin menerapkan di SD bisa memanfaatkan yang Siti unplug. Nah, yang dibangun adalah keterampilan berpikirnya. Jadi keterampilan berpikir dari Siti yang empat pilarnya tadi.
Kalau saya begitu Pak Tri, misal mohon maaf saya takutnya contohnya salah gitu nih, takutnya contohnya salah, tapi saya ngambil contoh Bu Indah saja yang sudah real saya lihat pembelajarannya. Pada saat siswa memilih desain, gih, Bu Indah tadi kan siswanya membuat desain sendiri nih Bu Indah. Aduh, ini kok kayak orang Jawa semua. Pada saat saya suka kebawa emosi kalau teman-temannya Jawa gitu ya, jadi tua kita, Jawa saya. Pada umumnya orang Jawa ya Bu. Tapi Pak Septian sudah ngambek aja karena Pak Septian dan saya tetanggaan Pak. Oh iya. Kalau ingin bahasa Sunda. Oke, okay, monggo Bu. Pada saat siswa itu merancang desainnya, maka keterampilan seperti apa yang dibangun di sana? Mereka melakukan algoritma. Itu rancangan. Kan Bu Indah tadi memberikan keleluasaan pada siswa untuk membuat desainnya sendiri, mau bagaimana. Itu yang pertama. Sederhana sekali Pak Tri, jadi nggak harus yang wow. Jadi, wah Siti itu kok mesti komputer ya, kok mesti sulit ya, gitu. Nah, Pak Tri maupun Bu Indah boleh baca-baca bukunya Bebras. Nah, di sana banyak contoh-contoh atau teori, baik teori maupun soal yang berkaitan dengan computational thinking di Bebras itu. Nah, kalau misalkan dari pembelajarannya tadi yang saya dari pembelajaran Bu Indah aja. Jadi biar kalau salah kan Bu Indah nanti komplain ke saya, enggak pembelajaran orang lain. Nah, dari pembelajaran Bu Indah pada saat siswa redesign berarti mereka kan harus mendekomposisi ulang. Oh, ada masalah nih. Gitu kan? Enggak nyaman nih maskernya. Kok banyak asap yang masuk? Nah, kan mereka harus meredesain. Dan disitulah keterampilan untuk mendekomposisi masalah dari masalah yang kompleks menjadi kecil-kecil. Mau diapain dulu nih maskernya? Oh, ditambahin lapisannya. Kemudian, oh jahitannya dirapikan. Oh, jangan pakai jahitan, nanti ketusuk lemnya yang bagus. Nah, itu proses dari mendekomposisi masalah sehingga mereka ketemu solusi. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, Siti itu bukan sesuatu yang wow. Kita sebenarnya sudah melakukan di pembelajaran kita masing-masing. Saya yakin sekali itu. Saya yakin sekali itu. Hanya mungkin belum terfokuskan step-stepnya gitu ya, atau karakter. Mungkin yang muncul begini di pembelajaran Bu Indah yang saya tangkap, yang muncul adalah algoritma dekomposisi muncul. Pola mungkin iya, tadi Bu Indah bilang pakai bahasa Jawa, masker itu yang enak yang bengkok. Ya, bengkok ya Mbak, apa tadi? yang enak tadi yang apa gitu ya, yang melengkung atau apa itu. Nah itu kan menemukan pola siswa. Betul nggih Bu Indah? Betul, oh, betul. Nah, itu kan berarti dari yang mereka kan melakukan percobaan real, dari yang mereka lakukan, maka mereka menemukan pola. Oh, masker itu talinya jangan di atas dan di bawah, ribet, di tengah saja terus dibengkokkan enak, misalkan gitu ya. Nah, itu menemukan pola. Itu saya mah memaknai Siti sesederhana itu Bapak Ibu, sehingga pada saat nanti Pak Tri mau mengimplementasikan, enggak takut gitu ya, enggak ribet amat gitu ya, enggak wow. Monggo Pak Tri kalau ada yang mau ditanggapi. Kayaknya menanggapi. Ya Bu, terima kasih. Ini Mas Sabda, saya tanggap sedikit ya. Silakan. Ini ternyata ya dari pernyataan Bu siapa? Bu Sari, mohon maaf. Naning, Pak. Ibu Naning. Bu Naning. Ini ternyata saya sudah menangkap dari apa penjelasannya. Ini ternyata dari selama yang pembelajaran ini ternyata saya sudah melaksanakan ya, Bu. Dari ICT itu ternyata kurang pemahaman dalam pembentukan karya ilmiahnya. Nah itu mungkin saya kurang itu Bu. Padahal sebenarnya yang dikatakan Bu Naning itu kami sudah melaksanakan, karena kan setiap hari Selasa dan hari Kamis, kami kan anak-anak yang tinggi, kelas 4, 5, 6, itu diajarkan komputer di sekolahan kami. Eh, ternyata kita sudah melaksanakan. Nah, itu kurang pemahaman dalam pembuatan karya ilmiahnya. Nah, ini mungkin suatu saat dari Bu Naning dan yang lain bisa membimbing saya, terutama dalam pembuatan karya ilmiah, apalagi
cara pemaparannya. Nah, ini pemaparannya kan saya yakin walaupun sudah melakukan, kalau tidak ada pemaparan kan kurang wow. Nah, ini mudah-mudahan kegiatan seperti ini dilaksanakan terus, agar terutama saya yang masih kurang ilmunya ini tetap bertambah ilmunya lah, Bu, dari belajar dari ibu-ibu yang sangat luar biasa ini, Bu Naning, Bu Sri, dan yang lain. Ternyata alhamdulillah saya hari ini dipertemukan dengan guru-guru yang hebat. Terima kasih, Bu, Bu Naning. Matur nuwun, Pak Tri. Nanti bimbingannya bisa langsung ke Pak Septian kalau sudah cukup jelas. Soalnya sedikit, Pak Septian, kalau dari saya sebenarnya kelemahan saya pribadi dan mungkin sebagian kecil guru di Indonesia, saya bilang sebagian kecil ya, tidak semua, saya pribadi saya sampaikan, guru-guru kita itu memang sulit untuk menuangkan dalam bentuk tulisan, ya, Bapak. Iya, benar-benar. Ya. Okay. Nah, saya pribadi itu, mungkin kalau Bu Ayu sama Bu Indah enggak sudah jago, apalagi Pak Septian gitu ya. Nah, kadang kan kita itu sebenarnya melakukan, tapi tidak menuliskan. Itu saya, Pak, itulah ya. Atau sebaliknya, kadang kita nulis RPP, tapi tidak dilakukan. Gitu, Bu Indah. Terima kasih Pak Septian, mudah-mudahan Sikis terus melaksanakan kegiatan-kegiatan positif buat kita sehingga kita bisa sharing seperti ini ya Bapak Ibu. Matur nuwun, saya kembalikan ke Pak Septian. Bu Ayu mungkin mau menambahi dan Bu Indah. Baik, terima kasih Bu Nani atas tanggapannya seperti itu, kurang lebih Bu Bapak dan Pak Atik, bagaimana sesederhana itu chat bisa diimplementasikan dalam pembelajaran. Bu Ayu mungkin mau menanggapi. Sebenarnya sudah dijelaskan lebih panjang lebar ya sama Bu Naning. Saya juga baru mengenal CT itu setelah belajar dengan Sekis, Pak Triyono. Dan baru menyadari, oh itu ternyata bagian yang kita lakukan juga itu ternyata CT gitu. Sebenarnya sudah dari TK loh Pak, ini diajarkan. Saya nggak tahu misalnya ini, pola recognition, pengenalan pola ya. Kalau anak TK ini Pak diajarkan gini, misalnya ada gambar, kemudian ada misalnya gambarnya itu misalnya buah gini ya, buah cherry, strawberry. Selanjutnya apa? Nah, itu juga adalah pengenalan pola untuk siswa. Kalau dari TK seperti itu. Jadi saya merasa wah, ternyata sebenarnya dari TK pun keterampilan CT ini sebenarnya bisa diajarkan, enggak harus dari yang tingkatan tinggi gitu, Pak Triyono. Nah, bagaimana dengan di SD? Banyak hal, apalagi kalau SD itu dia tematik ya Pak ya, bertema. Ya. Jadi akan banyak, akan lebih mudah kalau Bapak mau mengintegrasikan misalnya kemampuan algoritma. Ketika Bapak mengajak dia, misalnya siswa, bagaimana sih caranya memasak gitu misalnya, masak yang sederhana, masak mie goreng. Nah, urutan langkahnya seperti apa? Nah, itu juga sudah Bapak mengajarkan keterampilan Siti ke siswa. Nah, contoh yang lain misalnya siswa ini di pramuka kalau nggak salah ya, di pramuka misalnya ada kalimat itu dirubah menjadi sesuatu yang sederhana menjadi sandi-sandi tertentu. Itu juga termasuk keterampilan Siti yang dikembangkan Pak. Jadi sebenarnya sesuatu yang biasa kita lakukan gitu ya, tanpa kita sadari kita sudah melatihkan, hanya saja mungkin seperti Bu Naning ya, kita tidak bisa menuliskannya, kemudian kita belum mengetahui oh ternyata itu loh yang namanya Siti ya, begitu aja. Oke. Pak, jadi sebenarnya dari TK pun bisa sederhana ya. Begitu aja dulu dilatihkan, nanti kalau SMA yang tingkatannya mahir mungkin sudah bisa menggunakan Scratch ya, program Scratch gitu misalnya di ekosistem untuk bagaimana membuat, kalau saya di biologi ya Pak ya, SMA bagaimana bisa misalnya membuat sebuah proses pemahaman mengenai daur biogeokimia dengan Scratch itu gitu misalnya. Kalau yang agak tingkatannya lebih dikaitkan dengan komputer yang tidak unplugging yang tadi, yang contohnya yang sederhana seperti yang tadi Bu Naning sampaikan, termasuk contoh-contoh saya. Begitu Pak Triyono, mudah-mudahan bisa membantu ya. Nanti kalau ada yang kurang tepat, Pak Septian nanti sebagai ahlinya akan memberi tanggapan. Ya. Mungkin Pak Septian saya tambahkan sedikit dari Bu Ayu.
tanggapannya. Kalau selamat selamat siang gimana ya Bu bahasa Balinya? Rahajeng siang. Oh, rahajeng siang. Oh ya. Yeah. Saya ini kan juga ketemu orang Bali juga ini. Terima kasih Bu Ayu. Ini yang dikatakan Bu Nani dan Bu Ayu juga kami ternyata banyak sekali guru-guru yang sudah melaksanakan banyak sekali yang sudah melaksanakan terutama seperti ekstrakurikuler pramuka yang dikatakan Bu Ayu tadi ada sandi dirubah menjadi kalimat. Nah, kita kan sudah melaksanakan. Tapi lebih baiknya biar saya nanti paham dan yang lain nanti screen ini di share ke Pak Septian bisa menyebarkan ke kami karena biar kami juga berlatih untuk membuat karya ilmiah yang seperti ini. Tentunya mohon maaf, saya memang dalam penulisannya kan mungkin kurang paham ataupun kurang bimbingan sehingga kami belum menuangkan ke tulisan itu. Mungkin terima kasih itu Bu Aning dan Pak Septian, terima kasih sekali. Terima kasih Pak Triyono dan Bu Naning, Bu Ayu atas jawabannya. Memang perlu sekali bagi kita sebagai seorang guru juga untuk bisa mengembangkan kemampuan dalam menulis karya ilmiah tentunya. Meskipun itu juga sebagai salah satu bagian dari peningkatan kompetensi kita juga, itu juga kita kan harus dokumentasikan pembelajaran-pembelajaran yang kalau bahasa sekarang adalah best practice agar bisa di-share ke teman-teman kita yang lain begitu ya. Dan Bapak, ada satu pertanyaan ini mungkin ditujukan kepada Ibu Ayu karena langsung ditujukan ke Ibu. Dari Ibu Ayi Rohimah, beliau adalah guru biologi di SMA Pasundan di Ranca Ekek. Beliau bertanya seperti ini, saya mengenal beberapa istilah, ada LKS, LKPD, barusan tambah lagi AK. Apa yang akan apa akad lupa yang betulnya yang mana katanya gitu ya. Kemudian ini di luar konteks itu mungkin juga ini Bu Naning bisa berbicara tentang itu gitu karena sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Oh iya Cenah, mengenai P5 itu harus sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka ya. Kalau yang masih 2013 belum bisa P5 ya. Kalau mengadopsi P5, maaf pertanyaannya di luar topik ya, itu bagaimana? Mungkin Bu Ayu di akan ditanggapi. Baik, terima kasih Bu Ai atas pertanyaan. Pertanyaannya, Ibu Ai mengenal LKS, LKPD. Itu sebenarnya sama, Bu. Kalau LKS itu siswa gitu, LKPD peserta didik, hanya mengganti istilah siswa dengan peserta didik. Lalu apa bedanya dengan UKBM? Yang saya kembangkan kan UKBM. UKBM itu adalah singkatan dari unit kegiatan belajar mandiri. Nah, dalam UKBN, susunannya seperti yang saya sampaikan tadi, itu ada identitas, kemudian ada peta konsep, kemudian ada kegiatan belajarnya. Berbeda halnya dengan LKS. Kalau LKS itu cenderung isinya adalah pertanyaan-pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab. Nah kalau di UKBM, aktivitas pembelajaran itu seperti dia belajar. Jadi apa yang harus dia lakukan? Misalnya di kegiatan pendahuluan, seperti guru, dia menyimak apa yang dilakukan oleh guru. Misalnya kegiatan pendahuluan, dia menyimak dulu ada gambar, kemudian ada di UKBM saya ada gambar, kemudian ada artikel singkat mengenai itu, gitu ya. Nah itu dibaca dulu, kemudian ada pertanyaan pemantik. Jadi seperti proses pembelajaran ya Bapak Ibu, dan dengan menggunakan UKBM ini, siswa bisa belajar secara mandiri. Makanya namanya unit kegiatan belajar mandiri. Nah, UKBM ini itu biasanya digunakan oleh sekolah-sekolah yang menerapkan sistem SKS, Bapak Ibu. Ya, sehingga nanti anak yang belajarnya cepat gitu ya, ketika dia menyelesaikan unit kegiatan belajar mandiri lebih cepat dari yang lain. Nah, maka dia bisa tamat 2 tahun. Gitu. Jadi itu bedanya. Jadi dengan unit kegiatan belajar mandiri, siswa bisa belajar mandiri dengan UKBM yang kita berikan, dengan unit kegiatan belajar mandiri. Sedangkan kalau LKS biasanya cenderung itu pertanyaan, kalaupun itu adalah aktivitas di laboratorium, berarti itu hanya langkah-langkah kerja, kemudian ada jawaban pertanyaan, ya pertanyaan-pertanyaan di sana dijawab. Sedangkan kalau LKPD itu secara menyeluruh,
ada aktivitas pembelajaran seperti apa, kemudian ada yang bagian akhir itu mengecek, merefleksikan diri sejauh mana pemahaman dia, kemudian dia juga uji pemahaman dia gitu ya Bapak Ibu ya, uji pemahaman, mengecek kembali apa yang dia kurang pahami dari topik itu. Gitu. Jadi lebih kompleks ya Bapak Ibu ya di unit kegiatan belajar mandiri. Kemudian ini pertanyaan mengenai P5. Nah Bapak Ibu, sebenarnya pemerintah itu mengizinkan kita menerapkan melaksanakan kurikulum begini ya Bapak Ibu ya, kurikulum Merdeka yang belajar, kemudian yang mandiri gitu ya, ada lagi satu berbagi, yang berbagi. Nah yang belajar ini sebenarnya Bapak Ibu boleh, Bapak Ibu menerapkan mengadopsi P5 dalam kurikulum 2013, tidak apa-apa. Gitu. Kalau yang belajar mandiri itu bisa menggunakan perangkat-perangkat yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan kalau yang berbagi memang harus mengembangkan sendiri perangkat tersebut. Nah, sehingga yang di 2013 bolehkah kita mengadopsi? Boleh. Kami di sekolah kami di SMA Negeri Bali Mandara pernah melakukan ini Bapak Ibu. Kami pernah melakukan ini sebelum ada kita disuruh memilih mau merdeka berbagi, mau merdeka belajar atau merdeka mandiri. Yang kami tiru itu adalah di P5 juga. Di P5 kita membuat proyek. Kita membuat proyek bersama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Itu pengalaman saya Bapak Ibu mengenai P5. Sudah begitu, Bu Ai, ada pertanyaan lagi Bu Ai? Pak Setian menambahkan sedikit. Oh, boleh Bu Siti, boleh sangat. Kalau yang tadi kalau apa namanya tematik itu sekarang kalau di SD sudah kurikulum terberdeka sudah kembali lagi Bu ke MAPEL. Jadi kurikulum hanya menambahkan aturan terbaru penilaian kita ada aturan terbaru ya yang di penilaian itu baru rilis belum lama. Itu P5 itu sudah muncul di kurikulum 2013. Jadi di evaluasi akhirnya P5-nya itu dimunculkan Bapak Ibu. Jadi monggo yang sudah baca bisa berbagi ilmunya. Kalau di tempat kami di Kabupaten Bantul sudah memperbaiki aplikasi rapot yang sudah terintegrasi dengan P5. Kalau di rapot dulu ada nilai sikap, itu sekarang yang dimunculkan yang gotong royong, mandiri dan lain-lain. Kemudian untuk nilai sikap, nilai kognitif dan keterampilan sekarang sudah kembali lagi seperti dulu jadi satu. Yang terbaru dibaca, jadi kita nanti membuat hasil belajar siswa juga sama seperti itu. Dan untuk Pak Triyono tadi memang di sekolah dasar sebenarnya kita sudah melakukan semuanya, hanya memang benar kata Bu Naning bahwa penyakitnya itu malas menulis seperti itu. Sama Bu Naning saya juga malas menulis kalau tidak dipaksa. Terima kasih Pak. Pak Septian, boleh izin lagi satu, ini mumpung ditanyakan. Jadi gini Bapak Ibu, P5 dengan P3 itu berbeda ya Bapak Ibu. P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau P3 itu adalah profil pelajar Pancasila. Memang dalam yang terbaru di kurikulum 2013, terakhir kami juga ketika menginput rapot, tidak ada lagi yang sikap spiritual, sikap sosial. Tetapi yang ada adalah P3-nya, profil pelajar Pancasila. Nah ini mumpung ada yang bertanya, saya guru biologi SMA, apakah P5 nggak ada ya? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu berbeda dengan pembelajaran kita Bapak Ibu. Kita itu dimasukkan ke dalam intrakurikuler. Nah kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah proyek yang berfokus pada penguatan profil pelajar Pancasila. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga dalam proyek itu ada temanya. Tapi nanti ketika kita mengakses, menilai, yang dinilai bukan kontennya, tetapi profil pelajar Pancasilanya. Nah, sehingga nanti bukan berarti begini ya, kalau Bapak-Ibu membaca struktur itu mungkin 30%
mata pelajaran kita diambil untuk proyek penguatan profil Pancasila. Bukan berarti misalnya saya 3 jam ngajar biologi, 2 jam intra, 1 jam P5. Yang 1 jam itu saya ngajar P5 sendiri, enggak. Tidak begitu Bapak Ibu. Tapi yang 1 jam itu dikumpulkan menjadi satu dengan jam-jam mata pelajaran lain. Itu total per tahunnya berapa JP? Kalau di SMA itu kelas 10 itu ada 3 proyek, yang minimal 3 proyek yang dikerjakan, berarti total JP dalam setahun itu dibagi menjadi 3 proyek. Nah, yang itu waktunya tersendiri Bapak Ibu. Bukan berarti saya guru biologi nanti masuk P5 ada proyek-proyek gininya P5-nya berkaitan dengan biologi, enggak seperti itu. Karena yang sering terjadi di lapangan itu dianggap bahwa saya ngajar biologi ada proyeknya. Gitu ya, ada proyek tersendiri. Padahal kalau kita ngajar biologi pasti ada tergantung konten ya, tergantung konten pun ada yang memang bisa kita proyekkan. Gitu. Begitu Bu untuk yang ini untuk P5. Kalau yang tadi itu P3 yang dimaksud oleh Bu Sri Indah, bukan P5. P5 itu adalah proyeknya ya. Oke. Ya kalau di SD satu semester satu proyeknya. Satu semester, satu tahun dua proyek kalau nggak salah Bu, dua tema proyek. Iya. Ya, satu semester satu. Makanya hari ini tadi kami panen raya Bu. Dari proyek kami hari ini kami panen raya. Bu Tiur, mangga bisa langsung ditanggapi secara langsung. Iya, terima kasih Pak. Ini kan karena kita ada kurikulum merdeka dengan ke-13 ya. Itu ya bedanya di ke-13 itu kan nggak ada ya Pak di kelas 11 proyek penguatan Pak. Nah, kemarin nilai anak-anak itu kan jatuh semua. Terus orang tuanya itu pada komplain ke kepala sekolah, jadi minta di blow up gitu ya. Jadi nilainya nilai dongkrak gitu. Nah, saya sebagai gurunya kan tahu ini pasti mungkin dari nilai proyek gitu, tapi seingat saya P5 hanya di kelas 10, jadi dari mana nilai jelmaan ini gitu loh Pak. Iya. Baik Bu. Misalkanlah sama Bu Ayu ditangkap. Iya. Jadi gini Bu, proyek P5 itu dia punya rapot sendiri Bu, tidak dimasukkan ke rapot intra gitu. Rapot pembelajaran kita, misalnya saya biologi, di kelas 10 nggak ada biologi ya, mata pelajarannya IPA. Jadi nanti jadinya nilai IPA ketika pembelajaran saya. Tapi kalau P5, itu dia punya rapot sendiri dan itu munculnya di akhir tahun pelajaran. Bukan di tengah semester, misalnya semester 1 ada rapotnya nggak, tapi nanti di semester 2. Setahun sekali itu muncul nilai proyek P5-nya, Bu. Baik. Terima kasih, di semua Bu kelas. Oke, terima kasih. Maksudnya ya, di semua kelas 12. Iya, nanti yang menggunakan kurikulum merdeka, Bu ya, kurikulum merdeka. Yang menggunakan kurikulum merdeka itu ada rapot proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang saat ini baru ada yang sekolah penggerak angkatan 1 itu baru kelas 11 saja, Bu. Kelas 12 belum ada. Kalau sekolah yang setahun ini baru 1 tahun. Oke, Bu. Terima kasih pencerahannya. Oh, ya, sama-sama. Baik, terima kasih, Ibu. Ini lanjut ada yang bertanya dari YouTube. Jadi ternyata kita juga ditampil ini webinar ini juga ditampilkan di YouTube dan banyak yang menonton juga dan ada yang merespon. Ada pertanyaan pertama ini tadi sudah dikirimkan dari akun Amal Deus Tamidosi. Mohon maaf jika saya salah mengucapkan namanya. Apakah UKBM ini bisa disertakan dengan modul ajar? Disetarakan dengan modul ajar di kurikulum merdeka, itu pertama. Kemudian yang kedua dari Pak Sarlon Hutagaol, bagaimana cara menyampaikan di awal pembelajaran agar tanggapan siswa ketika diperkenalkan tentang CT dalam pembelajaran menjadi lancar dalam proses pembelajarannya dalam UKBM. Nah, begitu. Dipersilakan ya. Bu Ayu ditanggapi. Banyak sekali ya. Yang pertama, apakah UKBM itu setara dengan modul ajar? Ya. Berbeda Bapak Ibu. Modul ajar itu adalah modul yang kita gunakan untuk proses pembelajaran. Ini memang konsep kita
sedikit dirubah mengenai tentang modul. Selama ini modul itu adalah dokumen yang digunakan siswa untuk belajar ya Bapak Ibu ya. Di sana ada materi, kemudian ada soal-soal. Nah, kalau modul ajar itu adalah dokumen yang kita gunakan oleh yang guru gunakan untuk pembelajaran, untuk mengajar. Ya. Kalau kita samakan kalau kita kembali ke K13 itu sebenarnya disamakan dengan RPP. Hanya memang komponen modul ajar itu banyak Bapak Ibu. Ya. Komponen yang sangat lengkap gitu ya. Modul ajar itu sangat lengkap. Dari LKS-nya, jadi satu dokumen itu lengkap sekali isinya LKS, kemudian LKPD, kemudian bahan ajar, sampai asesmen diagnostiknya, kemudian asesmen formatif, sumatif, semua lengkap di dalam modul ajar itu. Nah, kalau UKBM itu digunakan oleh siswa, Bapak Ibu. Bisa ya bedakan ya, kalau modul ajar, guru yang pakai. Guru yang pakai digunakan untuk mengajar. Kalau UKBM, siswa yang menggunakan, digunakan untuk belajar. Di sana terdapat langkah-langkah kegiatan pembelajarannya dari pendahuluan sampai penutup sampai ke asesmen. Ya, sehingga itu tidak bisa disetarakan antara UKBM sama modul ajar. Nah, pertanyaan yang kedua itu gimana Pak? Di pendahuluan boleh diulang Pak Septian? Di sini saya kok tidak membaca ya. Ya, karena ini di YouTube Ibu. Karena ini okay. Ini di YouTube gitu. Nah, ini dari pasal bagaimana cara menyampaikan di awal pembelajaran agar tanggapan siswa ketika diperkenalkan tentang CT dalam pembelajaran ini menjadi lancar dalam proses pembelajarannya dalam UKBM. Ya, jadi sebenarnya gini Bapak Ibu, ketika prosesnya anak-anak kan karena kami pakai sistem SKS kan sudah terbiasa menggunakan UKBM, itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak memperkenalkan Bapak Ibu, oh ini loh kita akan menggunakan Siti gitu, enggak, saya tidak memperkenalkan begitu. Jadi secara alami saja, seperti biasa minta peserta didik melihat dulu di bagian, menjawab dulu di kegiatan pendahuluan dulu, setelah pendahuluan kita ajak masuk ke kegiatan inti. Di kegiatan inti itu dengan cara menonton dulu videonya. Nah, jadi di sana peran saya adalah memfasilitasi saja Bapak Ibu. Memfasilitasi saja. Nah, kalau ada peserta didik yang kebetulan berhalangan hadir, dia juga bisa melihat UKBM tersebut, menggunakan UKBM itu secara mandiri. Begitu. Jadi tidak diperkenalkan. Nah, dari hasil penelitian saya juga, karena ini merupakan sesuatu yang baru juga pada peserta didik, jadi memang harus sering dilatihkan ya Bapak Ibu, sering dilatihkan ke siswa, terutama bagaimana yang dari simulasi itu, karena saya temukan ketika pelaksanaan pembelajaran itu, semestinya kan mereka bisa menggunakan berbagai variabel, nggak hanya satu variabel ketika melakukan simulasi. Tetapi ada yang memang dua atau tiga kelompok itu dia masih variabelnya hanya satu, tidak mau mencoba lain lagi. Nah, di sana kan peran guru ya, peran guru di sana ketika proses memfasilitasi harus baik. Hal-hal seperti ini gitu memang perlu dilatihkan saja. Demikian Pak Septian. Baik, terima kasih Ibu Ayub, terima kasih Ibu Nadi, terima kasih Sri, dan terima kasih juga Ibu dan Bapak yang sudah hadir. Dan terima kasih Bapak Ibu yang saat ini sedang live, nonton live kita di YouTube. Karena sedang nonton live di YouTube, jangan lupa Ibu dan Bapak nanti subscribe YouTube. Sampai kita percaya, subscribe, like, and comment, and share gitu lah ya. Baik Ibu dan Bapak. Ibu Bapak, kita masuk di sesi terakhir di ujung penghujung acara. Ibu dan Bapak jangan lupa untuk mengisi daftar hadir karena sudah di-share oleh panitia, silakan diisi daftar hadirnya sebagai keperluan untuk sertifikat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan lupa besok untuk webinar juga masih lanjut untuk sesi yang kedua Ibu dan Bapak. Besok ada dua presenter, insya Allah tiga presenter yang akan menampilkan paparannya di esok hari di waktu yang sama. Insya Allah mudah-mudahan Ibu dan Bapak masih bisa bisa terus mengikuti kegiatan webinar series ini dan Bapak.
mohon izin juga ibu dan bapak, kita itu belum dipoto ya. Ya selalu harus didokumentasikan kegiatan-kegiatan seperti itu ya. Lumayan ibu dan bapak. Mohon izin ibu dan bapak untuk menyalakan kameranya. Nyalakan kameranya. Pak, mohon izin ibu dan bapak. Pak Septian, mohon izin nanti yang absennya di-share karena saya belum dapat. Oh iya, untuk nanti apa namanya? PPT yang ini yang tiga penampil ini nanti akan di-share ibu dan bapak tentunya. Itu akan di-share. Dia akan diinformasikan apa namanya? Link-nya begitu. Nah, disatukan dengan yang besok, Pak. Iya. Sekaligus absennya hari ini, Pak. Untuk link ya, absennya. Yang absennya hari ini sudah ada di link, sudah ada di chat, sudah ada di chat absen hari ini. Silakan langsung diisi saja ibu dan bapak. Yang di YouTube juga sudah ada, silakan langsung diisi. Baik, mohon izin panitia untuk bisa mendokumentasikan kegiatan ini. Silakan dibuka kameranya, on kamera. Di saya ada 2-3 slide. Ya, 1, 2, 3. Oke. Mungkin yang kedua, Pak, silakan panitia 1, 2, 3. Baik, terima kasih ibu dan bapak atas partisipasinya. Insya Allah kita akan lanjutkan besok untuk series yang kedua dengan presenter yang lain. Terima kasih Ibu Naning, terima kasih Ibu Ayu, terima kasih Ibu Sri yang sudah berbagi dengan para guru, menyampaikan hasil besoknya, hasil-hasil pembelajarannya, juga bagaimana respons kuat terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan ini juga menjadi input yang baik untuk Ibu dan Bapak dan bisa menjadi salah satu motivasi Ibu dan Bapak bisa terus mengembangkan pembelajaran yang lebih baik kepada siswa dan tentu menjadi salah satu ladang untuk bisa ibu membuat karya tulis dan bisa dipublikasikan baik itu di jurnal nasional maupun jurnal internasional ibu dan bapak. Itu saja, mohon maaf dari saya selaku moderator jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Untuk sesi ini saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Septian, Bu Ayu. Berapa bisa maju? In together we will to make our dream come true. In together we fight to solve the problem we face. For our success to face revolution 4.0 industry today. Going through the space and break the time to get our dreams come true. Solve the problem we face.